A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takasuru fil amwali wal awlad kama salila ghaisi ajabal kufar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratu minallah wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khathiyatin. Wa qala Ibnu Ubad, ya ikhwani la tattakhidhu libasus syaitan fa inna dunya libasuhu fala ta'khud minha syai'an li'annahu ya'udu ilaika fayakhudhu minka syai'an. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis solihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bandung gure-gure kamu yang ada di sini, yang kami beri kepercayaan kepada kamu untuk menyampaikan ala kadar sejauh mana pemahaman yang nampak bertanya, kita mencoba memperbaiki jati diri. Kita bukan yang terbaik, tetapi kita adalah orang-orang yang sedang berusaha ingin berbuat baik. Bahkan bisa dikatakan kita bukan orang baik, karena orang yang gait adalah orang yang tidak lagi terjebak dengan kesalahan apapun. Sedangkan gedayong, urungan malam mantap dalam salah, tetapi nilai kebaikan yang nampak gedayong, urung yang bersalah, kita masih mengakui kesalahan, dan itu masih lebih baik dibandingkan dengan orang yang mengatakan dirinya ahli kebajikan, tetapi yang sebenarnya dia sudah tertipu dengan apa yang dia lakukan. Cuman legendanya bacut-bacut, nah, setiap nawatnya yang kata pedente legendanya ada hana kata mempunah-punah wate. Semoga wate yang gedano yang gedanya punahnya becut kepada nilai kebajikan. Asal permulaan kita melakukan kebaikan dan benar-benar li Allah Ta'ala hasil jih juga dalam kebajikan, istiqamah di dalam memahami, walaupun kita belum mengerti, tapi ada keinginan ingin memahami, walaupun kita belum mengerti semuanya, dan itu sangat sukar kita dapati, tetapi paling tidak kita sudah punya azam, cita-cita ingin berbuat kebajikan. Karena kebaikan itu banyak, wa tariqu ilal jannah aksar, jalan menuju dalam surga itu banyak. Seberapa banyak? Sebanyak nafas yang ada di tubuh manusia. Berarti hanya judul lah. Dan hanya tak klaim-klaim lagi nih. Kalau nak nabi hak itu, kalau nak hak paten bagi daya manusia. Artinya hanya bisa mengatakan kita yang baik, yang lain tak baik. Hanya kalau nak judul. Yang pegah God syariat, artinya Allah dan Rasulnya, serta orang yang paham dengan kedua-duanya, memahami Allah, memahami Rasulnya. Yang kenyang orang yang na ilmu agama, sebab orang yang na ilmu agama, ianya hanya tempena kecuali adanya hanabungi Allah,
menyambungi Allah Ta'ala gitu. Karena yang namanya orang yang alim dengan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan selalu melakukan segala perbuatan yang dari perbuatannya itu nampak kita ini orang takut kepada Allah. Nah, orang alim mereka berbuat-buat yang buat melawan Allah. Namanya iblis itu. Maka ni bawa malamnya, ketanya kembali merubah. Baku pinang roh yang mulianya, sekali lagi terima kasih kepada yang punya tempat dan para yang mendukung, memberikan dukungan apapun bentuknya. Semoga ini juga menjadi amal kebajikan kepada kedainya Bapak Bandung, khususnya kepada yang po tempat dan rekan-rekan yang telah juga berusaha berbuat baik. Kepul dia akan berusaha berbuat baik, baru lewetnya menua kait. Baru lewetnya. Yang orang tahu yang kita nyawa, tapi kalau pantai, mentang nyawa kan. Tentang ni kau nak kena, oh, memang tak hujan. Alah, anak moho belum, kai, kau boleh hujan. Kedua lah tiap, dia anak pucam. Tentang ni galak dia tahan. Termasuk belum. Kita kau tak pernah kau mengkawi beraya audio bedroom dia. Hei, tengun, karena anak dalam kau ini memang lo. Mungkin pada pegel. Tiada apa wartelan dunianya. Kita berburu waktu, mawawai, menyekan tanya cok wartel tak ke wartel cok. Kehidupan gedanyonyo persis putaran jam yang tidak pernah berhenti. Tidak ada angka yang tidak dilibas. Mandun iwing le jaroji. Yang jarumnya nai putar tadi. Iji hanai kalen nyanta dua tugas ji tunyo. Hanai ai ke angka 12 hai. Tanduk tangan 12 sebab ji urun tunyo. Menang ke kehidupan yang nabak katanya, dunia ini tidak pandang siapa kamu. Karena sebelum kita ada, dialah yang awal Allah Ta'ala ciptakan. Kita ini hanya tamu undangan di sini. Nah, tanya orang dunianya, jamnya yang undang oleh Allah. Jadi ini pegang-pegang reman. Tanya jamnya gimana tapi kira turun formu. Hap ya. Ke YouTube dia tengah malam, anak menghodam. Artinya itu yang taduk lambung Allah, kita mencoba. Mencoba untuk berbuat baik. Tiga tu tak ulang. Pekan tak pernah mencoba ingin berbuat baik. Karena kebaikan yang sebenarnya adalah kebaikan yang tidak diawali oleh kejahatan. Yang nak tanya, yang kepada Nabi dah. Rasulullah. Nabi tanya Nabi Muhammad. Dan yang kali itu tentih-tentih dalam syariat. Dalam kisah. Mata jaman-jaman Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali mendapat tiga gelar karamallah wajhah. Beda pangkat Sayyidina Ali. Gelar Sayyidina Ali itu beda dengan yang lain. Maksudnya yang lain radhiyallahu an. Allah meridai kepadanya. Beda dengan Ali. Sayyidina Ali Allah memuliakan jasadnya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali dari masa dilahirkan ke dunia tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Maksudnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, awai berarti hana rida. Karena agaknya nawaina yang salah. Dan drog bin agui. Bedanya ini tanya orang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan keberah drog ke paling salah. Tanya kau, dah leh kau. Kena boleh, tak macam mana aku makai pakai ini. Tanya mana bak inan bro katanya yang tanya leh paleh buduh lo ayahan tak tema kuih halah bro sama teman du. Jadi nyon tak pegah katanya semoga Allah mau memberikan yang terbaik kepada kita. Dan malamnya lun berterima kasih kepada Bapak Presiden. Jadi malamnya giat pengen gedeng. Giat pegah dia nyo malamnyo puja karena judul memperebutkan antara piala dunia dan piala akhirat.
nyawa malangnya nyawa puten klub berarti. Nyawa malangnya puten klub. Jadi piala dunia, lang dunia na piala, di akhirat na piala. Kita ini pemain. Temannya tengah tekalan kita berada di kesebelasan yang mana? Kalah dan menang, yang penting main dulu. Teman tamu doa hakim garis bila dah tumbuh. Tak itu boleh hakim garis ada pada tempat tanah tadi ni. Pulang tanggung pun dekat. Memang kata tipa aja roh matu kola tanggung roh. Jadi nyo lu pribadi berterima kasih. Alhamdulillah. Beliau niat tunai janji. Nalu lelaki bola kerana menyuai di hidayah. Jadi malamnya ni aju untuk olahraga awaknya malamnya ni aju lumba gambelen uoba dapatkan klub malamnya di malam dah kebetul na dan menasir kepada saudara-saudara kamu yang lain cuma yang malamnya karena mungkin hujan tetapi alhamdulillah luar biasa ada hujan menyeduk no urang na la hujan nyo kamahi berarti kadu kawa pertimbang klub kah. Anak terlalu ngaujian lah tanyakan kami. Menasi kepada kaum mak, nyawa malamnya mi awal dia buat. Kalau nak urung peringat long nak pedum pedum raw, abia tergolong poh tipluk bukan nak kun wallah malam. Kayan jam, ayo awal yang gure gure kayan jam ni yang kita mulai ni. Entri baru lekai mah, tapi mentang nak lekai mah. Kakak dah terima. Yang penting mana? Kebet gada, bet gada ngon. Nyata menjak-jak ya atau pilih lagi apanya. Dan alhamdulillah nyopi kaum mak kakak-kakak tanya kepingin bergabung dengan tanya dengan ayat ikut malam tetapi menyedula-dula tak terpi. Hai tanya mana buku kau tahu dah nampak mu. Hei kau mau yang di mana dia nampak mu. Kalau dia keliling ipoh lingon nampak dem. Jadi beli urunya, mama tanya, kakak-kakak tanya, nana mi di rumah. Nah, mi yang mentemu berpecah pula. Jadi, mi memang ketanya ka tak sepakati, tak pegang MOU. Yang tak patutnya lebih terlanggar. Cuma kalau lu tanya, menopoh pada you free. Potip lu, dia. Manyo patah daun, hai kata pegahnya tergolong positif lu berkat tak piuk baik kata berkat sama rempuan tak kebira tulis ram nampak tak kuat sama rempuan tak kebira tulis ram nampak sama rempuan dengan pripon yang tak kebira tulis ram jadi kau salah sekali kan bro cuma nyo tajak juga lagi banget teman nak buat lebar mandar no dia bagi dua. Bapak tanya merempak yang sebab babak kali dia tu. Betinyo nak damai lah ni te baju-baju tahu nak perdamaian. Beti tema buat kedanyo malamnyo kita ini hadir ke dunia hanya ingin memperebutkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah dan selain daripada janji Allah juga ada janji yang telah disampaikan oleh musuh Allah itulah syaitan laknatullah wa junudihi dan bala tentaranya syaitan. Terima kasih sekali lagi kepada hadirin muslimin yang dirahmati Allah, mak dan ayah, adik-adik, abang-abang yang kabar hadir. Menyanyian judul tak pegat buat malam nyonggu berarti payang tak pembahasan nyan habi-habi pegat habi-habi dunia ini tidak akan pernah berhenti selama belum sampai pada janjinya Allah tetapi dunianya akan berhenti hana sukar getanyo pahami menyetema tanyo. Kita hadir ke dunia diundang oleh Allah menjadi pemain di dunia
nyaitanya kan jak-jak naunangan bumi yang katruk mandung naunangan undangan Allah dan kan undang bago oleh Allah. Allah sendiri yang memberi undangan dengan stempel yang abadi yang kali meja oleh Allah. Sebenarnya semua mendapati undangan yang sama. Man kursi tanya dua pat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala mandung pebi. Teman ladum salah rote kursi kali nak tenang saja. Ada kalai tanya handa duang. Nyen pribadi tanya berarti handa du. Nabi juga kalau nampak kehadiranmu ke dunia dalam keadaan paling mulia. Yuladu al fitratil Islam. Tak ada orang yang hadir ke dunia laki dan perempuan kecuali kamu itu telah Allah Ta'ala muliakan karena kehadiranmu di atas kesucian Islam. Man hana jade hega mulia yang kemuliaan yang dimaksud dengan mulia Allah memuliakan kita dengan ibadah. Pataturi letanya mulia dengan hana mulia sebab landunya nyohama. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang mulia adalah yang takwa kepada Allah. Bagaimana yang dimaksudkan dengan takwa? Siapa yang paling setia dengan janjimu dengan Allah? Yang tidak mengkhianati janji, yang tidak mengkhianati janji berarti mulia. Yang pernah mengkhianati, maka kepercayaanmu juga terluka. Tanya kalian tak khianat. Nyen awate tanak pegah dro tegot kopre letak prote mandung urung prote iya igop kop tak khianat ke jemun age urung kalah ke menceri nah nah hebok nah hidro uragam ngauri nang kalah ke menceri dia dapat kat ngolau nyen tegolom jadeh wa awai na pernahan nyen pajan tembuk ilo nyo kadame pajan tembeki lo karena kalehna kesalahan-kesalahan. Tetapi yang istiqamah dalam melakukan perjanjian menjaga perdamaian yang ada, kita akan selalu setia dengan Allah, maka akan Allah Ta'ala mudahkan. Gebu mudah le Allah. Cuma itu kadang-kadang hana tetong rasakan katanya. Mulia itu di saat kamu takwa. Yang dikatakan dengan orang takwa itu ada levelnya. Nah, tingkatan-tingkatan sejauh mana pengabdian wadeka mulia, maka semuanya akan Allah Ta'ala mudahkan. Ya ja'allahu makhraja wa razuquhu min haitsu la yahtasib. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang percaya penuh kepada Allah. Karena tulisan-tulisan lewenyo yang tanya rumpa ba catatan-catatan media ataupun naurun tulis-tulis lah. Kamangan ketanya uroyo. Anakah anak kabeda dengan jamun? Nih jamun nah di maja. Uroyo na bahasa pujangga. Artinya bahasa yang bijak lah. Tanya tadu alam dunianya merasa anak aman dengan janji Allah. Kenapa? Berarti kita tidak tahu siapa Allah. Pesawat tak pilot pun tak tahu dan dah hanya jengung tahu. Ada orang kata apa hanya jengung kena buka. Ibu kan hanya buka kepai. Mana ibu kan? Dari tanya apa aman dekat dua je dekat nyampai ibu dua inan du. Ibu apa je? Dari tanya tak benda tak pesawat inu ibu benda Aceh. Rajana kena jauh benda. Kena jauh Medan ataupun kena jauh Jakarta. Kenapa pernah ragu di tanya salah apa? Takkan berat hantar percaya ke pilotnya ni. Kau ingin Afrika ni banyeran. Tapi kalau nak yang halang ni. Gimana cara ni tanda tekongan ni? Ya kan? Tapi insya Allah Ta'ala aman. Kamu begitu tenang, duduk, santai, bahkan bisa tertidur pulas. Puakah dengutnya gara-gara memang dengut, ataupun dengut gara-gara lewat dia. Yang jelas
kata ngunte. Kamu tidak tahu siapa yang membawa pesawat itu. Tapi kamu begitu aman. Teman tiga gua kenal kita kerja dekat. Ada ini mungkin baca lang bro. Tidak kadi buat kado dulu mana entah. Hanya anak gua pah atau palingan. Ada yang pegel. Pekan kerja dulu. Jauh leur. Jalan mana atau pal. Kali salah ibu baju kaitron lebih. Tapi yang tenang pegang aman tenang. Dunia gua gayung. Nah, kita ini perawatnya nanti. Kamu begitu yakin dengan pilot itu tidak akan pernah mencelakakanmu. Kenapa kamu tidak pernah yakin dengan Allah? Yang semuanya sudah Allah Ta'ala jaminkan selama engkau tidak berbuat masalah. Maka nibak malamnya, kembali ketanya kepada tema dasar, kehadiran kita ke dunia hanya memperebutkan dua piala, memperebutkan dua piala yang kali dijanjikan oleh Allah. Ada piala yang disilahkan dengan kebahagiaan dan ada piala yang memang dengan kesusahan. Dunia ana apa-apanya. Bagi tanya nonton bola sih. Dari kira-kira tanya nonton bola, permainan yang disilahkan dengan pertandingan yang sebenarnya olehnya na tim-tim yang hadir na divisi 1 divisi 2 divisi 3 na yang main bola di kampung yang gol mentemu ramtri yang banyak lapangan rohnya anju tapi mandung jen main ku yang jelasnya main bola Vietnam. Orang yang hadir keno lapangannya watekan truk permainan nah permainan persahabatan nah yang ken memang memperbukan piala kemenangan pialanya pikubla ikut jayuduli piala presiden piala menteri piala kapolri piala TNI, piala kecil, piala mukim, piala dutun. Manteka menang putra ini, menurut Allah. Mama yang piala dutun. Paling-paling, lihatnya baju-baju meja dua. Kan beronnya. Paling kaya-kaya dharma. Jadi Allah Ta'ala tidak membatasi kita hadir ke lapangan. Yang penting legendanya sudah tahu aturan main. Main hana tadong aturan main aja main. Jantung bupa, tim medis guna, wasit guna, behana tau yupri. Olehnya wasit hanya tabo, na wasit pri, iganya pri bajarau, na hakim garis. I hakim garih nyoi gatnyan bis, yang gatnyan raya tugas. Sebutoi ji yang berat bertanggung jawab hakim garih. I hakim yang peluang-peluang balapangan yang tiga ngawak main. Ay tu kuwa ji. Nenjajat salah peri menjajat. Tapi malik mawan hantarlah ni peri. Malik mawan hantarlah peri. Batik-batik hantarlah. Rakib artinya hakim garih. Oh. Rakib artinya hakim garih. Malik mawon ngin wasit lapangan. Ya ka? Man tim medis ji tho. Tho yang je ke tim medis. Malik kami ga iya. Yang pegang peraturan main tho. Hai yang nyanyi kertas permainan, aturan main, malaikat, Jibril. Kalau seandainya, nah perdawaan macam-macam yang untuk sahabat keputusan, nah pipa. Mati pipa yang sahabat. Enggak menggit.
Nyana ya. Nyana wathit dalam apa yang pertama ya? Nyan atas kapasiti. Buka ya, ya, gebu yang menanya pura-pura. Hana, apa yang kau pegang pura-pura? Kita juga punya, lalu dia punya di sini. Mesti pergi di tanah ini yang langkauan nabiannya lagi haba modernnya. Mesti tafsir lagi habanya. Adakah dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menentukan yang namanya permainan? Nah, Allah nampakah dalam Al-Quran? Huwallah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yakinilah wahai manusia, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan segala yang ada. Baik itu yang dikatakan dengan harta benda, tontonan yang dikalen oleh mata, benda yang didengarkan oleh telinga, ataupun sesuatu makhluk yang dibicarakan oleh lidah-lidah manusia. Hanya Allah Khalik, tidak ada duanya. Allah yang menciptakan khalaqal mauta. Allah lah yang menciptakan kematian. Wal hayata, dan Allah pula yang telah menciptakan yang namanya kehidupan. Maksud tujuan, faedah hikmah dibalik daripada penciptaan Allah. Kenapa mesti Allah menciptakan kematian? Kenapa mesti Allah Ta'ala menciptakan kehidupan? Apa yang Allah Ta'ala inginkan daripada penciptaan kedua-dua benda ini, kedua-dua makhluk ini? Allah menjawab, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku sedang menciptakan perlombaan antara hidup dan mati. Istilahnya hadir ke dunia. Dalam dunia ada dua hal, antara hidup dan mati. Dalam Al-Quran awal disebutkan mautun, dodo baru disebut hayyun. Bahkan awal disebut kalimat mati, dodo disebut kalimat udik. Kejadian yang terpahami lebih tanya-tanya lapangan, kita lebih awal hidup, setelah itu baru ada kematian. Pula mau balik dulu. Ada pun mau balik pula. Yang sama hid kebandingan lain, Allah ni pula menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Bahkan Allah Ta'ala awalnya sebut jin dan dahulu sebut urga. Adakah jinnya lebih haya daripada urga? Memang jin lebih haya daripada orang. Bahkan ayat lain Allah Ta'ala nebaga, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menciptakan makhluk yang Allah Ta'ala beri nama dengan manusia. Dialah penjaga perdamaian di atas permukaan dunia. Waktu tanya dunia nyawa God dengan hana God anak urusan dengan jin. Relah dunia kan buat jin. Walaupun dia tak pedalih jin. Nanti dia bunga jin. Orang dia agak jin kah? Yang punya jin lain yang agak pahulah ke agak urung kah? Tanya yang buat maka yang pegang masalah jin yang salah. Jadi peraturan dunianya Allah Ta'ala pulang khalifah bagdeo. Kan jen, jen anak gempong nih. Anak pilih-pilih di sini. Pulang pilih kepala dutuh. Jen, jin yang kedua. Tapi kedua jinnya Mbak Droy. Peraturan jen akan diikut peraturan manusia. Nah kaya punya jen yang ada ngingung semayang. Hijib, entah semayang dia. Tanya tak semayang jamaah yang jek kuing kuing mu. Imung je. Ejek ikut semayang.
Tanya orang tak mayang. Yang je krimum je. Eh je taikot je. Je. Tapi baik berhidroi. Menya jen mentang hijen ni daimum. Nya bayar daimum ke tengok. Idang imum saya sampai jen. Tapi menya kaya adam imum. Taikot dia ke tengok. Jihnya pay berhidroi ke hijen. Karena jen itu bisa merubah bentuknya na izin Allah. Tapi ini hanya kura. Tetap lagi aja. Ataupun lagi kura. Ibadah je di jam Jumaat. Punah ke masjid dengan bangsa je. Na urang lang ke masjid leh lu ro. Ura. Tamah je ni lu. Kapuat lu. Dalam mazhab Syafi'i baru sah Jumaat buat peluh draw. Buat peluh draw jemaah. Yang semayang Jumaat. Beragam. Langkawannya najin juga. Adakah Jumaat yang sah? Dijawab oleh para ulama. Menyertegedi. Jin yang yak gabung semayang Jumaat dengan urang mantan hijin. Angha. Tapi menyejin yang diubah muka dengan muka manusia. Dengan tubuh manusia, maka dianggap sah. Nah, orang meninggal dalam kampung. Alih pakai bancara. Pokoknya jin temen-temen. Jin temen-temen, jin pegapan, jin nempuh-nempuh. Eh, sah temen-temen main buat jin. Jin temen-temen main, bak manusia. Bak urang yang mukallaf yang gepubrak hukum kepada manusia. Ia bantu lejen. Nah urang meninggai ibantu lejen. Temano juki bancaranya hum lagi bab persoalan dua kana no. Ha, pokoknya kai temano. Tapi munya tegedi ji temano nyo yang tangiang lagi tanya urang lain yang temano nya hi urang. Walaupun hana tadori den, je. Tapi menyai temanu dengan cara jin, gehi jin, nyahangka. Karena getah kelip hukum, bak gedahnya. Artinya itu perbandingan. Allah Ta'ala nampegah dalam Al-Quran, akulah yang menciptakan hidup dan mati, mati dan hidup. Awai getebut jin, karena memang awai kepenah jin, ya Allah. Dan baru kepenah uru. Dalam Al-Quran disebut awai nepuna mati. Allah menciptakan kematian. Setelah itu Allah Ta'ala juga menciptakan yang namanya kehidupan. Dalam sebutan Al-Quran bukan hayyun ngan mautun, bukan hayyun awai. Namun di huwallah khalaqal hayyun wal mautun. Tapi huwallah khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kematian. Nyan inan buta pahami lagi dah. Sebenarnya kita hadir awal mula ke dunia, kita tak beda dengan orang mati. Kita tak punya apa-apa. Dalam Al-Quran nampakah menjelaskan di Allah Ta'ala, nangkejit manusia yang salah tujuan hadir ke dunia, kamu itu akan salah selama-lamanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wahai manusia, ingat olehmu, jujurlah kamu kata Allah. Sebenarnya akulah yang menghadirkan kamu ke dunia. Yang segala proses kehadiran kenayo nepegah dalam kitab Majlis Usania, dalam kitab hadis yang nepegah hadisnya dasarnya daripada hadis-hadis yang kuat yang nepesapat di para ulama daripada hadis Nabi. Di antara lain, Allah menciptakan makhluk di dunia yang namanya manusia. Proses penciptaan manusia itu terlalu panjang. Waktu kalian jadi lagi kalian tanya apa yang kalian tak dengar-dengar dari setetes mani menjadi segumpal daging. Dari mani je ke darah, dari darah je ke daging. Awak dia duduk membentuk. Trip lah. Lebih kurang di kurang belen ataupun lebih becut kurang becut. Dadu dalam rahim tanya alam rahim. Awalnya kita tidak ada. Setelah itu
baru ada. Artinya setelah Allah Ta'ala menciptakan, mengizinkan kita hadir ke dunia. Kenapa kita bisa hadir? Allah lah yang menghadirkan kita. Betalah. Tanya tajak kena mandung biiznillah. Dengan izin Allah. Kenapa kita masih bermaksiat kepada Allah? Tanya tajak jamun kena merencanakan tayak main-main. Tak pegah dengan jahin badan. Allah Ta'ala kala keberina sehat kepada kita. Wata getanya mantangna dalam alam malakut. Alam sebelum penciptaan di dalam rahimnya. Dan wata getanya kala getanya li Allah kala kecipta li Allah. Kala ada pegah li Allah Ta'ala mantang dalam alam duriat. Mantang dalam alam tulbi. Alam duriat. Oleh yang kepinah getanya dalam alam rahim li Allah. Detik-detik kita hadir ke dunia, Allah langsung mengirimkan malaikat mawakil kepada kita. Yang dekat malaikat rahim, malaikat yang tukang kontrol. Wadahnya tanya kau dalam susah dekah? Udip tanya walang dalam alam rahim yang ku aman. Hanak likli yang ku ide. Watela rahima daripada dia nak klik-klik dia. Relax, serilek-rileknya. Seaman-amannya. Tidak pernah ada keluhan apapun pada getanyo dalam rahim dia. Andai kata le getanyo na keluhan, maka kita langsung berurusan dengan yang diperintahkan oleh Allah. Pakan teka teruk kuna urunya getanyo kandil tak masalah. Menyana kutak, menyana. Ina, kau nak dengar? Hanya ada na yang kata orang bayang masa ada yang masa terkait tapit mata yang itu kerja berjaya di tadi dalam perut mata badannya na awak dah terima nak kau ina. Kita bayang nak buat aman teman nak istilah yang bau rindang pui ke gidam ngidam ngidam kan gidam ngidam. Nyai rindang nggak saya kau memegang kalau pergi. Mantik mesti teruk yang hawa agaknya. Padahal yang hawa, yang hawa bakfu tengah malam lah ya. Dalih ganak punya. Yang buih yang ke depan medang tu. Dan laujian tu punya. Pakal sabang medalih dengan ngidam. Padahal agaknya dia tak ke? Agaknya dia ke? Taman dia leura agak. Tapa nama megah-megah berjaya di pulang lewat jaman. Maya hana tabi yata ulang hawa, ulang umay hawa. Nyanyi terayu di tengah berjaya-jaya bapak. Mantan akahnya mau undang. Nya temannya hawa nak mien. Ay, adalah rahimah tempat dia hana hawa ada tepuan ni. Pada tepuan ni mekabak foda ni. Pada tepuan ni mekalincah ada. Pun ada gaul. Ha, nah, itu yang ada yang nampak. Tapi udep ketanya itu cukup normal. Setenang-tenangnya. Tetapi itulah manusia. Kita tidak mau menerima kasih sayang Allah. Wateka jadeh lahi kena dunia detik-detik terakhir Allah Ta'ala bertanya. Nah yang pegah Allah Ta'ala langsung temayang. Nah yang pegah malaikat tukang temayang. Mami yang tanda apa pendapat yang pegah. Memang Allah Ta'ala langsung berbicara dengan manusia di alam rahim. Adakah itu bisa? Bisa. Liurung yang pegahnya, liulama yang pegah, kena dalih, bisa. Kenapa? Kita hari ini tidak boleh berbicara langsung, berkomunikasi langsung dengan Allah. Kenapa? Karena kita telah hadir ke dunia. Hanya tempat, kecuali memang karena izin di Allah. Tanya saja yang dia pegang. Allah yang pegang tanya tetap hanya kepizin dengar. Kecuali baru bisa mendengarkan lagi kejadian yang nabak Nabi Musa. Lagi kejadian yang nabak Rasul-Rasul. Yang berbicara secara langsung. Lagi kejadian yang nabak Nabi Allah Ibrahim. Dan lagi kejadian yang terjadi bak Nabi Gedanyo Nabi Muhammad. Bak malam Isra dan Mi'raj. Kenapa bisa? Dikarenakan sudah berada pada tempat yang ditentukan oleh Allah. Yang jelas di dunia keudengnya, tetapi tempat sudah dikhususkan oleh Allah.
jeng. Karena kali nyonya, ada kata dunya, nyentuhnya nya hana gati biu. Nana ni beda. Mati lagi Nabi Musa bawa bukit terusinya. Nyen kehadiran Nabi Musa bawa bukit terusinya kan man sama bukit. Beo laga. Ubi tempat duk Nabi Musa. Nyan yang tajalli. Malaikat Jibril kedua di samping Nabi Musa. Yang pengen Nabi Musa bermunajah dengan Allah. Jibril. Jibril tidak tahu apa yang Allah Ta'ala bicarakan dengan Musa. Yang dia kedengar oleh Jibril. Hamba Nabi Musa itu. Jawaban Allah. Jibril nak dengar. Kenapa? Itu tempat khusus. Umpamanya. Kecontohnya. Sebab tauhidnya logika aja. Logika yang sesuai dengan logika urang sehat. Urang yang salim akal pikiran. Ngin letak pun logika aja. Lagi mana? Dia tanya duknya. Lung duk lung yang urung ron. Urung ron duk neng yang lung. Pekal memang tempatnya. Lagi nyo bentuk. Tetapi keadaan nampak itu beda. Yang itu beda duk. Yang ikutnya beda duk. Yang ulikut je lain lom tu, yang ulikut abis lain lom tu, yang duk je di dalam je he duk, duk maha duk wopoh dia maaf je urungnya tegang yang lom kena naga terang dia pun urungnya ambil naga terang tapi dah depunya urung kena ruang ni ruang mana ni dia duk kita kubil tak nak dia tak ulik kita dan menanti lagi contoh lain yang tanya-tanya pakal temahan duk karena tak duk buat tempat yang handuk. Orang kiamat sehingga piala terbaik yang ada pada hari akhirat. Yang menurut dia kegadaan judul. Judul dan judul tahu. Kita sedang memperebutkan antara piala dunia dan piala akhirat. Orang yang mendapatkan piala di dunia. Fa'anta hururun abada. Fahuwa kasirun abada. Fahum wa'ula'ikahumul kasirun. Semua yang mendapati piala di dunia, maka kamu itu akan sia-sia selama-lamanya. Karena dunia ini tak abadi. Mene pegah li Imam Al-Ghazali, wa anna dunia kulluha, wa anna dunia kullaha la aslun laha. Wahai manusia, ketahui olehmu dunia yang sifatnya dunia. Ketahui olehmu, wahai hamba Allah, sesungguhnya dunia yang sifatnya benar-benar dunia la aslalaha, tidak ada manfaat apapun, tidak ada asal, artinya tidak ada keabadian pada dunia itu. Kalau dunia sebatas duniawi, tapi dunia yang ada di sini kadang-kadang dunia itu bisa abadi. Ngapa abadi? Dengan cara yang kalih nepurno oleh Allah. Ad-dunya mazratul akhirah, kata Rasulullah. Dunia tidak ada harganya kalau tidak ada nilai akhirat. Tetapi dunia yang telah engkau jadikan untuk kebutuhan akhirat, sebagaimana akhirat itu abadi, maka duniamu juga abadi. Lahir dunianya udah buah mantap-mantap deh. Hana barang yang kita miliki, hana yang abadi dalam dunianya, semuanya akan sia-sia, kata Imam Al-Ghazali. Idla baka'alaha. Karena dunia ini tidak abadi. Hana mungkin kita yang bisa mempertahankan dunia. Permainan yang paling melelahkan, perlombaan yang paling menyakitkan adalah berlomba memperebutkan piala dunia. Kenapa? Karena piala terbaik kepada orang yang sedang berlomba mengejar dunia, batu nisan, yakni alam barzah. Nyan piala ta. Tapi ceruk dunia tetap lidah-lidah, kita ngeh mati, bak talib dan bit mati, mereka teruk day. Piala hibu, mati. Piala tha urang le dunya mati. Piala kedua kecewa. Piala kelhe dawa. Piala keput putus arah. Yang menyelit dunya.
Berbeda dengan piala akhirat, dia itu akan abadi. Kenapa abadi? Karena Allah mengabadikan dia. Nyampi dawalem, dawalem urang bapa gak? Berarti, na yang abadi yang kan Allah. Payah jawab nang. Selama adanya enggak apa gepa abadi li Allah. Wa kullu syai'in halikun, wa kullu syai'in halikun ila wajha. Semuanya pasti akan binasa. Yang tidak binasa di saat Allah membinasakan semuanya, yang tidak binasa kecuali hanya Allah semata-mata. Ila wajha. Mami tekedi kacok makna Quran tu berarti yang tinggal muka Allah. Gaki ho. Nang kaya hanya buat Quran nang ho. Ya cok hukum Qurannya ilham urang ku. Menyambi pegahan tang nang. Awak pegahan ai dewa, urang dengar ku mumang. Tanja ya Allah Taala, man tabuhnya na Allah Taala. Pegah Allah Taala ilangin. Mana hati Allah dari hati Allah Taala gepi hijrah Nabi Muhammad. Olehnya nanti Allah Ta'ala kepegah bangan Nabi Ibrahim jemaah. Sesungguhnya Allah beserta Nabi Ibrahim. Besertamu wahai Ibrahim, kalau kamu sudah di sana, aku bersamamu. Maksudnya di Palestina. Berarti Allah Ta'ala naik Palestina. Ini enggak ada walau enggak. Ini hari kerja Palestina, ini hari wabudi. Ini ada yang bawa apa? Olehnya Allah fi samawati wal ard. Allah Ta'ala naik langit, Allah Ta'ala naik bumi. Teh nak dendang Allah Ta'ala. Bapa orang. Hanjut mu. Hanjut cok hukum bak Quran. Lebih-lebih pemahaman tentang akidah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apapun yang ada pada sifat makhluk tidak boleh sebut pada Allah. Hanjut. Menyebit apa jirat? Murtad. Mujasimah. Menyerupakan Allah Ta'ala dengan yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dalam ayat yang lain, wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala itu esa. Ataupun Allah Ta'ala satu. Olehnya bahaya ayat je, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu Tuhan yang wahid. Wahidnya ke mana? Satu sifat beda ahad dengan wahid. Yang kapeh dalam kamu hilang? Hanya sama. Walaupun makna harfiah sama. Pada, jelek. Mau bodoh je. Kan kamu yang dengan melipat akhirat. Ha, ciyu, ciku bah akhirat dulu. Ha, tiga go. Ha? Ha, bengeng yang pemicah. Ingin juga pempek yang kalian mengklaim yang kalian junti. Tapi anak-anak dalam berbicara tiga lu langsung merempak. Kamu tu yang perlu. Nyo berjai-jai nanti. Nyo semoga kan karena kena celeng kan lu pegah. Dan pegah. Habiam yang terjadi ni malam. Ngendro ni berarti sedekahnya tak puas kedih kawannya. Temai lu pegah mana? Nyai ke kan tanyo rencana nak pegang maulid Irohul Mudi, maulid ke adik-adik tanyo sekalian dengan cara putunan anak min yang golong tunan yang ka tajo berarti yang ka naile cuma mi yang lainnya mungkin pe ada lagi di keluarga tetapi yang ka memang ka ji yang anak pat musyawarah na hiplu di bandu oh hiplah dro nyen akan ka putunan ke ba bulan sanyo tiga kan tapagat mulit artinya urunya ke dapat juga wayo berarti awak imanu mana preman rohul di perap yang baru ih termasuk imanu mai dan yang lima nu nah thuk thuk upiah payangnya nang ya tak tahu nama kan kira meta tahu ai go itu ke kata tahu ti berarti nak tapagat lemi dan yang pun pura dan yang berarti nyo buat tangai tha, tangai on, tangai di kurung belah belum tha. Cuman karena yang buat ramai-ramai, mungkin dari malam nyo tak sempat pijut, ataupun tak sempat lagi pijut. Mana je lagi nyo? Maya tak blow lumo lagi dah nyo buk rayu tanah. Betam blow lumo ni.
tablo fi yunda tebo telumo apa nge tablo lumo nang lahit ayu ni he dapat apa pem lahit ayu dah nempeng dah kada mangkiban manya urang ron bersedia necatat nan bak panitia entuk kahiru panitia nawate te yang tibulun di tengah tru ataupun tibulun ataupun naurunyo nabai lebi hatu tu pat dan lain-lain untuk catatan ilun menon buka be be talah tak pahami ko berat be talah tak pegah bi takut hai tak beja tamu terkah dia tu ke maulid kalinyo ide hirul mudi tamu terkah dia tikilo lepo tapi menyang dia tikilo bai dak blog be lu mau tabo mu ya lu mau tabo hai mahai lu mau kan pola rencana lagi blog ya ada yang tak paham sama ate ke berarti hai tikilo si tengok ada yang kok jai tinau mama lamnyo jeun tapi urangnya hanang bepe na yang diikut bakli pada na anggota jamaah kita yang hana kurang di malam semakin malam pengajian daripada Tribedro tak ada apa dengan kehadiran walaupun hana tak pegang daftar hadir artinya urangnya yang pegang kopi yang ketuduk dukna truk urang menyatanya na Tribedro tajuk sikilau sapa titon tujuh bahawa lemah. Kahan ada daya ke? Sikilah apa? Tanya juga sikilah yang tak kanduri maulid ke Rasulullah. Tak kanduri segala arwah. Teman tak pindah tempat kan tak kanduri ini. Tak kanduri dihiruhul mudi. Mantap-tap yang hadir. Mia urung drone hana halangan. Ini hadir. Kamu doa kan buat hadir. Oh, hai sikilah. Najuh di tengah gila. Paduk sikilah di. Ini hana berduduk gila. Sampai lo kau nunggu sih. Nah, dayang-dayang penduk. Nah, catatan wateka terkumpul dari penduk. Baru, saya aju. Oh, hai, nablo di kilo, nablo di tengah. Hai, di tengah, nablo tu perlahe. Hai, tu perlahe, tablo tu perbulat. Hai, sih. Pagi honda. Mah, hai, ini ada hukalin. Insya Allah, merah-merah-merah, yang kata pembuat pupatai hai tapi punya iblis tapi ibu kah hai punya nam punya tamungan dengan iblis minta ibu kah inna syaitana ya'idul fakra wal fasya baik aja bukan dari mulut taat baru ini di mulut padung kau lelahi Nabi Muhammad nah awak tanya dong yang cukup pali awak tanya mana kira-kira insyaallah taala nyang celengan menyertakan di niyo kuo kedih berdi da kuo kedih semoga na manfaat ke dayo dan manfaat ke anak nyo insyaallah baju-baju tepo jai tat terbantu ka tawo bat ha tawo bat ha itanyo tinga ino lang dunia nyo piala nyo pura-pura apapun nilai piala dunia tetap sia-sia makanya itanyo bersering terdidik jiwa teh katakan olehmu, wahai manusia pada dirimu, apa yang sedang engkau cari selama ini? Kamu hadir dari mana, sekarang berada di mana, dan kita hendak kemana, dan apa yang akan kita bawa ke sana? Yang jelas itu yohana abad. Allah nebegah, wallahu akharjakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Akulah yang menghadirkan kamu ke dunia. Akulah yang mengeluarkan kamu daripada rahim ibundamu. Lon putu biyet gata manusia. Bek tapi kele gata. Na urang lain yang ne gata udunya. Ha te. Ana mungkin kita dia anu gumi hana gebentu li Allah. Kiban dan tu biyet mo. U be ka jam yang ngen de di truk. Na bayi we no. Ilahi we no we betanji. Ahun jumna. Ha. Uet kilo anu. Dah kilo ini tengok. Ube urang ju. Memang kau urang. Kan ube nau. Tanya wati lahir dekat ube nau. Nah yang harganya, kok bisa hadir?
Secara logika menyetaje tayang bak ma ada tayang. Hai ma. Kiban cara dong telahi ku jo. Kiban cara ku tu biet nanti pulu mah horak ku ja. Menyetaje tayang pi be. Ah be nya ku raja ni ada yang raja. Kok bisa hadir? Itulah kemuliaan yang diberi Allah, itulah kudrah dan iradah Allah. Sampai dengan hari ini belum ada manusia yang bisa menciptakan rahim. Tak ada. Nah uragam hawa pegadro keinang. Eh mumai ke? Sampai yang kiamana. Eh panah tinang bangaji. Panah tinang tiga. Tahu nani? Aku tahu nani. Kamu nani kedeka anak peletak apa yang nani. Mereka takkan Nabi Muhammad, takkan Talallahu dan Muhammad. Apa dah takkan nani lecah. Ruh tak banding-banding yang anak-anak perlih. Ada kaum laki ingin menjadikan dirinya sebagai kaum perempuan. Adakah sempurna bukan kejadiannya? Tidak. Walaupun bagaimanapun dia itu menciptakan dirinya, berusaha dengan kawan-kawannya ingin menyamai penciptaan Allah yang sebenarnya, maka tidak akan pernah bisa. Karena ia tahu. Huwal badi, Allah Ta'ala lah yang menciptakan. Kenapa kita buta? Badi itu penciptaan yang paling unik. Sifat Allah, ada salah satu sifat Allah yang dinamakan dengan sifat badi'un. Luhul badi'u jala-jala. Luhul mubdi'u jala-jala. Dari awal mula tiada, maka Allah Ta'ala pencipta. Allah Ta'ala yang memulai. Bagaimana penciptaan Allah Ta'ala? Dalam permulaannya itu, badi'un. Putra badi'unnya sangat-sangat unik dan luar biasa. Ubena urang yang na dalam dunia nyong. Hana yang tambahan melidro. Pasti na beda antara si A dengan si B hingga dengan seterusnya. Kajet mesti ke tanyo ino. Urang Asia. Awak Cina. Nyana mata ke sama-sama mando ya. Mandum liki, tapi beda hang, beda liki. Naya iblu-blu nah itu biar mentah. Orang sabi-sabi. Cara ajak sahabat. Bahasa sama. Mesti gawai pegah, mesti gawai dengar. Yang dia pegah apa? Jih pegah, jih dengar ke Cina. Awaknya dia pegah apa? Kemandu-mandu dia pegah apa kah? Mandu je pegah apa? Nak tujuh, bantu tujuh dia pegah apa? Pajai pegah, pajai dengar. Sao pegah, sao dengar, nak tahu. Yang kena haya kan? Tapi beda. Yang haya lah. Awak Afrika. Awak kulit hitam, hitam saban, tapi beda, hampa. Kan dalam kita dengar sejarah di Afrika, orang tukar kurma, untuk mana kau? Oh, itu sama kerti, sama mubulir. Tapi anak mien Afrika, hana yang salah wa kurma, dah hana yang salah ma. Kiban cara, sampai beda. Pat lumboi, pat angka yang mutulik, nyawa anak siji. Anang. Allah Ta'ala nepegat binatang. Binatangnya pihan sama. Ada keunikan tersendiri. Ini dikatakan dengan badi yang ada pada Allah. Badi Allah Ta'ala pencipta yang paling sempurna, bijak dan benar-benar unik di antara segala yang diciptakan oleh Allah. Maka rahimnya nyen en rahim menta inulang dunia ne pegali Allah gejuk bakma tanyo baurina nyen inan rayu tat kasih sayang Allah inu dalam dunia ka negatif di Allah sampai-sampai sawa berat negatif di Allah Taala ina ngagam berat negatif ina Allah Taala meminjamkan namanya pada kaum perempuan. Ada satu anggota kaum perempuan yang dinamakan dengan rahim. Rahim itu nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahimnya, rahim, naba urina. Hana bagi tanya uraga. Yang naba uraga, almarhum. Ya, Ibu. Hayron. Nyak inyo idonya, nyo tengah tak pegah dia, putra men. Nyo kita sedang berlomba, liap luwaku. Kenapa Allah menciptakan hidup dan mati? Karena Allah sedang menciptakan perlombaan di atas permukaan dunia. Liam luwaku. Kamu dicoba.
kamu itu dicoba. Putra mana dicoba? Kita dipaksakan, diperintahkan untuk saling melakukan perlombaan. Mandung naha ikun. Perlombaan yang dipegang oleh Allah Ta'ala aman, tentram, tidak boleh menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Bertandinglah secara jujur. Pertandingan seringan lah. Ide hukum. Hanya kueng-kueng ku. Mereka kueng. Karena jadi menang. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berlomba. Kumpulkan nilai-nilai terbaik daripada segala jenis permainan. Lengkap dengan kubi menduk. Nah, wajib naik surah. Dia surah ini. Kayu prima. Kayu surah. Dia pernah tidak surah. Nyok-nyoknya melayunya tengah puik-puik bendera. Yang ternyata bendera tengah semayang ini. Yang baik hanya yakin ke bendera rawanya rugot. Rugot. Nah, bendera dunia. Nah, bendera akhirat. Yang me bendera akhirat Rasulullah, yang me bendera dunia iblis. Iblis yo kompanya bagi nayo, sebab dia hanya buat kompanya. Ji yo kompanya bagi nayo, dan kompanya ini lebih sempurna. Bahkan lebih sempurna karena dia itu memanfaatkan semua yang ada. Maunya berlomba untuk dunia halal segala cara, berlomba untuk akhirat banyak aturan yang ada, tak boleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kamu bisa berlomba. Semoga di garis finishmu nanti ahsanu amala, kamu mendapatkan piala terindah yang telah dijanjikan oleh Allah. Pat pialanya urang kiamat tengah jo. Ino berlomba, jatah langdonya diberi oleh Allah. Selama ikut permainan, maka Allah Ta'ala akan membantu segala keperluan gedeh. Piala terbaik nanti pada hari kiamat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berkata, wa may yuridu harsad dunia, siapa yang ingin mengambil bahagian piala dunia, nuktilah. Aku berikan kepada Allah. Anak kredit wilu. Menyakalakia piala kahidunya aku juk. Wa may yuridu harsad dunia fanuktiha, siapa yang mengharapkan balasan dunia, aku berikan. Wa may yuridu arsal akhirat fanazidlaha, dan siapa yang mengharapkan balasan akhirat, aku tambahkan pialamu. Wa may yuridu harsad dunia fala fil akhirati nasibah, siapa yang telah mendapatkan piala dunia, maka kamu jangan pernah berharap ada pembahagian trofi nanti pada hari kiamat. Tak ada lagi. Kalau kita coba ini kabeh ini karena piala wawaga, dan Allah Ta'ala hantalah geju piala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, berlombalah dengan perlombaan yang baik supaya kamu mendapat nilai terbaik. Finishnya akan ada, kan kalian tak buat tempu yang kau likut. Wadah tak pegah likut, nyokin tanyonyo sama lagi kontrak. Tanyonyo lagi kontraktor. Tanyo tak kerja di atas modal yang gejo oleh Allah. Allah Ta'ala gepu pinjam modal bagi tanyo. Mau kontraktor ini orang dunia, hana habis-habis urusan ke penyerah. Menyatalah tak kerja, mati peng negara. Wajib tanggung jawab, itulah KPK. Lihat teken kontrak di atas mitra kerja yang kalian, yang kalian tak teken kontrak mitra kerja, tajo yang kerja, negara yang memberi modal, maka akan selalu ada tim yang dipercayakan oleh pihak pemberi modal untuk dikontrol sebalik-baliknya, sebaik-baiknya. Kenapa? Karena negara tidak ingin rugi. Golom tak mulai kerja nothing. Natim format pekerjaan yang kebahaskan lepak dewan, yang gelegalkan ledinah-dinah terkait dengan arahan pemilik keuangan negara. Nah itu bergong dikirim polisi rumah itu tak perlu meluar nanggerau, nah polisi luar nanggerau tukang drop naik terpon. Hanglah te inyo idonya hanglah pulang murog yaman. Gelah bau de hanglah malaikat. Tanyonyo kontrak dengan Allah. Kala tu ku kontrak tanyo li Allah. Mek sampai mate kontrak. Mate kontrak hanak jadi kerja. Negara payah pulang peng. Peng negara payah pulang karena tanyo tak kecewakan negara, wajib tamu menyerah. Nyen aturan yang kana. Mana Allah Ta'ala hana aturannya.
Mau peraturan yang nabawanya di peraturan Allah Ta'ala aja. Artinya Allah Ta'ala kalian pegang. Inna khalaqnakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan kamu dan aku pula yang menciptakan perilakumu. Lahingan batin Allah Ta'ala gede pegang. Tanya kontrak. Yang kerja dalam dunia ini kontrak. Ngantau kontrak. Hei kontrak ngantau kerja. Nanti naik dah. Tetapi nanti pengawas. Ya Allah. Awak ternu lapangan. Nah arsitek perencanaan. Nah tim perencanaan. Oh wadah kajadeh dengu. Kajadeh kerja. Itu survei lapangan. Mai tanya nak ke survei lapangan. So perahana survei lapangan. Dari pun kepunan oleh Allah Ta'ala kali lagi survei lapangan. Dan drog yang kontrol Allah Ta'ala. Sehingga anak gak kubah tanya berang kepat. Gepuduh tanya oleh Allah Ta'ala. Bahasa buah tempat yang benar-benar aman. Yang kebohonan dengan rahim. Yang di situ yang ada cuma kasih saya. Wakan kebohonan yang rahim. Menyakan dengan rahmat Allah. Hanudib tanya ini. Oksigen hit. Pajuh makanan tanya hanapaya. Tahu dunia katuta melempah bangai. Ida elang perut ma ternyata pula jagung ini. Sawana pula kacang hijau ini. Sehingga kita nyawa tekadu rubuh-rubuh kacang ini. Sapa kan? Tapi aman tak eh kerot. Kan hana yang cacat. Mana gonamnya cacat? Itu kehendak Allah bukan karena tak cukup makanan. Naik pegah gizi buruk. Awalnya pegah. Allah Ta'ala penih yang buruk. Hana buruk Allah. Karena kita melihat hikmah. Semuanya berhak mengikuti perlombaan. Semuanya punya jatah untuk mengambil piala terbaik yang kalian dijanjikan di Allah. Nah pegah oleh Allah. Nyankah kakak jahat kan? Buat ke kita yang oleh Allah. Tapi kita yang tengah mengatai lara hikmah. Kita kata trom-trom kuruat. Ima di lagu hanya kita kakak operasi. Mengutranya menyeduruhnya. Hai anak teruk jatah lahir kata Pak Sayo jahat. Terkena kita kerja-kerja terus. Pakai operasi-operasi jumpa abah menang ni gede. Yang kau tiba iya. Yang kanan yang kami baca jalan-jalan tu. Tiba teman-teman. Hai baik kau bu, entri pegah. Baik dah yang bangkai pegah, tanggai pulan, tanggai pulih. Baik ya pelah-pelah yang abah menang gede. Makanya kau pegah le doktor kau bahaya ini tu. Cite tiga buku hudro. Gunungnya eh bahaya. Tapi baik dah negara, antum dah lehro. Hai tanya kan ahli itu teman tak pegah. Kengak buhu. Buah nak matang nak baik kan jahat je. Hujah ilung ya Allah. Hubungi ke? Ilung ya Allah terukudih pukul jika kai ku. Ini nak budu. Nak budu ilaikah. Aku akan beribadah kepadamu ya Allah. Yang butuh ikan pegah juga ya Allah. Butuh ya Allah ilung pun ibadah. Urah kau kan? Ilung punya urunya ya Allah. Nabi kepercayaan kelung punya. Nyen kontrak yang kata pegah dah kubah. Akan long kerja ya Allah Ta'ala sesuai dengan spek. Hanku korupsi long butuh lagi di ubah kubo. Insya Allah tumen lagi aturan ku pake. Yang anu hanku bukan. Hanku khianat lo. Hanku balut-balut. Wala talbisul haqqa bil batil hanu bilawo. Hanku lawo ya Allah. Insya Allah ne percaya ke long. Long akan aminon ya Allah. Saya akan menjadi manusia yang amanah di sana. Lumpun ibadah ya Allah Ta'ala ulang rumah yang butuh ikan pegah? Butuh. Nyam tak kepegahnya? Nyam. Nah yakin kena kepegah? Yakin ku. Kepegah li Allah yang enggak baik kepegah. Pekan awai pegah lima. Makah nyanti pegah balung. Tak ada puput makai gempuk. Hana ya Allah. Ilawan lung dari bengah entah ngebengah tengah naik cobat lung. Nyan malung ya Allah lung hamanakai ku. Getaksi li malaikat. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Okey, aku keluarkan kamu daripada rahim ibundamu. Tapi ingat, menyaka lawan lung pergi ke pegah Allah. Napa ingat lung ya Allah? Gimana cara aku ingat? Pokoknya mendinganku. Ngabek ku lawan. Sebab teruk kedih ni pegah ledron lung tua aku. Menyaka tua ni peringat ya Allah. Ngabek tua lung lelung ni peringat lung. Gimana cara aku ingat? Lagi yang kena peringat-peringat awal-awal. Nak kerja ati musibahnya sampai bunga. Ayo peringat roda. Ngetugur long ya Allah. Macam-macam ketegur oleh Allah. Gengyang nak kesadaran kuhana. La'alakum yarjiun. Ada cobaan itu semoga kamu sadar. Menyatakan di tatim ikut aturan agama, aturan Quran aman. Urok kiamat pasti kita yang merempak piala.
piala yang dijual oleh Allah, tentu saja itu piala terbaik. Siapa yang akan mendapati piala? Siapa yang bebas daripada fitnah dunia? Siapa yang tak tertipu dengan piala dunia, maka kamu akan mendapati piala akhirat. Allah nakul, wa mal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Manusia yang telah tertipu dengan keindahan dunia, yang telah mendapati, memperebutkan piala dunia, maka kamu itu akan menjadi manusia yang merugi selama-lamanya. Yang haya, yang merempakkan nikmat piala yang terindah. Ada piala terbaik, ibu tengok. Tapi piala terbaik, kita diperlihatkan, diizinkan melihat zat Allah yang mulia. Pat, lang syurga, tengok. Man ikdu tau? Du. Dalam i'tikad ahli sunnah wal jamaah, dalam tauhid, urang Islam, dalam kepercayaan urang Islam, orang beriman, yang imannya i'tikad ahli sunnah wal jamaah, nanti kita wajib meyakini dan percaya, kita akan bisa melihat Allah dengan mata kepala. Tapi kalinam, maunya ini walang dunia nyatanya hana mungkin, maunya ini walang dunia tanya hanta dapati. Kenapa? Karena terhalang dengan dinding dunia. Karena kekenjaman enggak? Tahu ke? Syekh Abdul Rauf. Araniri. Nuruddin Araniri. Dalam bahasa jemun, bahasa Aceh. Artinya bahasa Sufi. Nang kaya urung Sufi, kan? Karena pegah apa alang kawar mengu. Mati gagal apa kayaknya dengan ego. Ego ya apa, kira yang doa perabun. Anjir kan ku. Hana aji. Hana berang-berang kahornya. Andai kata anak, hana pegah-pegah pegah. Tapi punya pegah-pegah yang kan. Kandro gitu sih, goh. Udah pegah-pegah tanyan bak goh. Dia yakin goh, dia hati-hati yang nabaganya. Anjir. Paling-paling yang sejalu. Yang tak sejalu tak boleh. Kan hanjut, memang gelaran. Rasulullah itirak miarat. Nak merempok Nabi Muhammad dengan Allah, merempok. Nak gegalan Nabi Allah Ta'ala, gegalan. Ngan pun gegalan Nabi, ngan mata ni. Dengan ainul basirah, dengan mata kepala. Ainul raksi, dengan mata yang ada di kepala. Artinya nyo matanya, aku melihat Allah di ainul raksi, kata Rasulullah. Aku melihat Allah dengan mata kepalaku. Kaifahwa. Kibanhi Allah Ta'alanya. Kibanhi Allah ya Rasulullah. Nabi tidak menjawab. Bukan tidak bisa menjawab. Tidak diizinkan menjawab. Wadai tanyang li urang lain. Yang hana iman lam Nabi nekun. Kul huwallah wahad. Wa ilahukum ilahu wahid. Menyadu tanyang li urang iman Allah Nabi ni baga. Laisa kami sihin wa wasamiul masih. Artinya menurut urang tanyang bagaimana yang menjawab. Pat beda ahad ngahab ngawahid. Beda aku. Menye ahad esa pada zatnya Allah. Menye wahid. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Allah. Pada perbuatan yang keken wahid. Hana yang bisa melampaui, menyamai pergerakan. Penciptaan tak boleh. Gepegah li Nuruddin Araniri. Nak mekena pedetri yang sembuh dukung yang Allah. Nak mekena papinu. Sembuh mekali yang Allah. Nyen bahasanya pu bahasa. Hai bahasa je. Pu bahasa mana itu bahasa je. Nah makan apa detrin sungguh dukung yang Allah Ta'ala. Nyen mana Allah Ta'ala dengan kamu sama dengan detrin. Kan itu bahasa kiasan. Nak makan apa detrin sungguh dukung yang Allah Ta'ala. Pedetrinnya itu kudunya. Geumpamakan dunia lagi pedetrin. Kahana haya pedetrin enggak? Nyantanya-nyantanya, orang pencerok dunia, orang pencerok pedetri. Yang nalam pedetri yang ku, menyakkan uli yang meruah. Cerapainya dalamnya. Rencana tentang nalam pedetri yang, menyiap silahkan. Tapi engkau akan tersakiti sepanjang zaman. Pedetri yang nyandura rata sagau, tanah ee danyau hantru, kecuali lelebuwi. Nang gadiat na urang gerempok dunya nyangkan gemica hana gethe. Hana gethe kam rempok. Munya gemica ne am dumai. Bakal nya gemica dunya ham rempok. Hydra wa dunya ku gerempok. Kipan rencana kana drop bayang mumang teh. Tapi bayangnya tapi nang hoin kajak dayona.
dan jangan coba-coba kamu bersembunyi di belakang bayanganmu, karena dia benar-benar makhluk yang tak setia. Jangankan pada hari kiamat, di waktu malam saja bayangan itu akan hilang, dia akan meninggalkan dirimu. Yang kenyang doyang donya bayang, piala donya piala bayangan. Awak tetro malam bayang hana lima tauro, bayang gada. Tanya orang nyu tengah tapi cerok bayang. Awak te malam bayang yang gada, yang tali tidak nyu gada. Putra yang kata pijerok pijerok ha. Donya lagi pedetrian, nak medet degeng yang Allah. Kapan kita bisa melihat Allah? Kalau kita sudah tidak ada di dunia, maka kita akan bisa melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala. Tengok buruk kiamat dalam surga. Selama mantang najonya dalam jiwa kita yang mantang tingat kita nyu ke dunia, artinya mantang nanyawang dalam badan, tanya mantang sadar yang bahwa kita ini bahagian daripada dunia, yang bisa kita rasakan hanya apa yang telah dijanjikan oleh Allah yang geken dengan kudrah dan irada. Waktu Nabi ditanya oleh sahabat tentang masalah pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah, bukan jawab Nabi. Kibancara ketika oleh sahabat. Kibancara ya Rasulullah untuk takalan Allah, untuk bertemu dengan Allah. Nabi Nabi karena ya. Nabi gue terang merah kan, kan gak cerita Allah dan lagi bahi. Syariat kepo. Yang tadi pegang putra ini. Menya perlea merempak dengan Allah. Menya perlea getanya untuk cita-cita kan. Yarju liqa'a rabbim. Benar kamu ingin. Benar kamu meyakini. Akan bertemu dengan Allah. Kamu akan mendapati janji Allah. Baik di dunia dan di akhirat. Tugas kita apa? Falyakmal amalan salihah. Jangan coba-coba tidak beribadah kepada Allah. Yang tugas. Ibadat berangkat pula. Yang nan ibadat, ibadat. Ada kekeun ibadat, mandum ibadat. Selama niat kita untuk menambah bekal akhirat, itu ibadat namanya. Tujuan kita yang menambah bekal akhirat, ibadat. Mekat, selama mekatnya lagi jalur syariat, ibadat. Falyabudullah. Ibadahlah kepada Allah. Berangkat pula mentang, ada nama je ke modal akhirat yang ibadat. Nabi kita yang. Wata kita yang le sahabat, sembahyang kita yang. Nah perlu merupakan Allah semaya. Nah orang baga hanam payah semaya. Murtad. Orang hanam semaya yang merupakan Allah. Nah kerja Nabi ke gugah yuk. Negara yang juli Rasulullah. Berangkat kau mantang yang meninggalkan salat lima waktu. Kamu tidak akan pernah bertemu denganku kata Allah. Kamu tidak akan pernah bertemu denganku kata Rasulullah. Fakat bari azimah Muhammad yaumul qiyamah. Long hana ku tanggung jawab urang hana semaya. Maka kah hana tanggung jawab dro tibang ku tanggung jawab bilo. Urang hana ibadahnya urang hana tung Allah. Kalau kita ingin mendapat di piala terbaik, maka berlombalah. Kiban cara berlomba dengan cara yang mudah bagi gedein. Hana ku paksa ali Allah Taala. Karena mandum kita, mandum kita nyonyong, Allah ada memberi potensi kepadamu. Lain orang, lain bahagian, lain pemberian. Yang jelas kita punya harapan, kita punya bekal. Siapapun di antara manusia yang hadir, kamu punya kelebihan tersendiri. Kalau kita punya potensi, kenapa takut mengikuti kompetisi? Ikut joinlah. Kalau menang biasa yang nan mandang permainan. Tapi beratai, beda tempat, tengah turat. Orang kaya ke berlomba sampai-sampai kaya ke. Mereka ikut tanya orang kasih yang gua hantar gua bah. Orang kaya ke berlomba sampai-sampai kaya. Putra yang ke berlomba, berlombalah dengan hartamu untuk membantu agama Allah. Melele merkah. Melele impak. Melele serahkan ke agama. Hana getah burung kaya. Minta jumpa yang saya. Yang penting berhala. Sebab harta drau kenyani perle oleh agama. Pegat semenjit dengan baik. Perle peng, perle modal. Dempa perle peng. Nyoi kanyo tabur lagi. Perle biaya. Pula biaya bayar listrik, bayar mi, bayar nyo, bayar je. Nak kaji dia, perlepek. Yang juk pengen so, urang kaya. Berlomba lah dengan hartamu. Le urang malin berlomba, le tapi malin ke. Dan pua berlomba, gepukam agama ngai limai. Le pemerintah hajaknya ke berlomba sampai-sampai dinyah ke. Kipan cara? Bantu kemudahan orang yang bantu mudahkan urusan orang-orang yang sedang menjalankan perintah Allah. Lek urang gathien berlomba kan tetapi gathien. Tetapi gathien kau juga yang kemelit-lit nah. Utra gelit,
litaba meraya-raya kesabaran. Orang kaya dengan syukur, orang kasihan dengan sabar. Tetapi menyatakan yang Mbak Saidina Ali, kaya dengan kasihan sama dengan Mbak Saidina Ali. Menyatakan bagi pribadi lo, kaya kasihan sama bagi pribadi lo. Tidak yang lain orang, kiban. Kiban menurut Ron Ali tentang kaya dan kasihan. Biasa, nikmat dengan cobaan menurut Ron bagi ban. Sama, bahkan sama, kedua-duanya mengundang pahala. Nah, nikmat tak syukur. Gejok cobaan tak sabar. Kedua-duanya pemberian Allah. Bagiku tidak ada yang beda. Dan aku menerima semuanya dengan lapang dada. Di saat Allah memberi kesenangan, maka saya bahagia. Di saat Allah Ta'ala memberi kesusahan, maka saya juga lebih bahagia. Maka menyegebi nikmat, aku jaga. Menyegebi musibah, sabar. Anak yang bengkai. Mengatak. Tengah leh udang batin yang umat. Tengah leh udang batin yang semua. Sama ngat urang kaya, ngat urang ketih. Sama Allah. Hei orang kaya anak itu, mengapa orang kaya? Mekanya orang kaya yang terdengar berhidro atau orang kaya, lebih kaya ada yang menjadi. Dan lebih kaya orang kaya dengan orang kaya. Tapi orang kaya perlu modal. Orang kaya, anak payah tepuk. Bagaimana dia lah? Baiklah hawa anda. Orang kaya kaya, hawa kaya kameng, kalau kameng, kepanggang, ketagun, lolat, lonyo, bloji, putri buat lah. Hei lo, baru menempat baju saya kameng. Tanya orang kaya, sebetulnya ia tiurnya. Gimana cara? Baik hawa tanya. Contohnya, kan tenang neok. Tapi hanya terima. Kenapa kita tidak terima? Karena kita kalah. Tanya hak kita kuasai yang tak diberi oleh Allah Ta'ala. Ya santun. Santun. Gepengah lihat ini Usman. Rakyat sebenarnya dia lebih hebat daripada raja. Kenapa? Karena raja ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sedangkan rakyat, dia hanya bisa menjalani apa yang diperintahkan. Kan lebih urang pegat aturan dengan urang jalani peraturan. Tapi hantru dengan payah untuk tru. Menyakai mentang beruk hantru. Menyakai mentang beruk akai, kita nyong mentang menggeda hati itu hantru. Menyakai perlele kita nyong pemerempok lagi dijanji oleh Allah. Pindah dunia saja yang selesai. Kamu tidak bisa sampai pada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah. Karena kamu itu masih bertahap. Karena kamu itu masih berhadapan. Kamu itu masih bahagian daripada dunia. Cibek peruk tu dalam bahagian dunia. Urah kiamat yang pun merempak tanyungan Allah. Duh tanya. Duh. Duh na duh. Duh na iman. Urah yang gad-gad iman. Ika. Seperti Nabi-Nabi yang paling ika Nabi Muhammad. Ilikanya Nabi-Nabi lain. Ilikanya awal lain lo. Ilikanya lain lo. Ilikanya ilikan lo. Ilikatnya, ilikatlah. Ilikatnya, lah nurakang kau nak ditepuk. Kabeh ilikat, kau luar apa juga? Hanap pamena, hanap rumah klub. Karena yang beda klub. Nah, ni awak picerok-picerok piala dunia, belah deh. Awak lip-lip pihak akhirat, belah no. Tapi, belah no ke belah deh, hanap jauh. Si bintih dekat. Beda bintih. Orang yang nalang roka, pati kemusuh raya-raya, dia kedengar di orang yang nalang roka. Kamu buat hal ini. Ya. Anak betul nak ulang Quran, nyok talah ke ni kata jalan. Tapi berok hati ke dia. Kan tak dong-dong dong. Sama, tapi entah. Anak yang lebih-lebih dah, kau biasa-biasa. Tinggal huruf kiamat, deg atanya muru iman. Orang yang terbaik imannya, maka dia langsung berhadapan di hadapan. Berada di barisan depan. Dekalan Allah. Watayan ke ni'mat yang butuh-butuh ni'mat. Lihnyat urut hanali gawa ke ni'mat syurga. Walaupun na ketika biasa-biasa. Orang cuma menunggu kapan Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk melihatnya lagi. Tapi nyandepu anak pakara. Hanapat karat betul ke? Mereka karat ini hidupnya karat. Pahla, piala, urut kiamat jauh. Mana itu? Duh, patah duh. Langsung juga, tapi kan buat tempat biasa. Ada tempat khusus yang Allah Ta'ala ciptakan. Yang gebuhnan. Tempat bagi makhluk. Tempat bagi manusia yang beriman. Maka orang itu akan hadir di situ khusus untuk bertemu dengan Allah. Tanya urut alih sunnah, wajib akui.
Gak tanya nonton TV nya. Tanya tak budak tak nonton TV nya, kau dengan huru nonton TV juga. Imen bolai pai Qatar, isi pak bolai pak balapangan, urun turah ini gembo. Nyawa tengah turah, lagi tanya mana itu boleh awak jadi tengah turah si. Mana? Nah yakin ditanya awak main bola yang dekat TV tanya memang ide tengah meh. Hai mau tulis li sialaran tu. Langsung tu kena. Nya langsung mah kadai pengun tu. Kada malam baru oi main lu malamnya. Itu leh tak kai li. Tapi tanya hana tak tengah kena pokoknya kai main. Nah de awak belum nanti pi de awak lang TV nya. Nya awak main lapangan je. Ya. Anak tahu. Awak yang tak nonton lagi tanya yang hipa bola salah hipa tak pura lagi tanya tak kubangai urang yang tukang main yang paling jarang urang nonton. Bermai sama tu kan kali tu pega gede hipa kamu tu. Pa tengok kamu ada kursi. Awak main kelau oi pai dung-dung roi. Yang kaya ni urang tu. Atai buat gak salah mandu. Tak pertama kan yang lapangan. Ate tayo tipa. Kan bola ke tipa. Urung. Nyamnya komentar di luar. Gak nyampil di. Nah jadi yang paling hayo penonton. Nyam penonton ganyan hakim. Ganyan juri. Ganyan wamahen. Ganyan dungku. Ganyan. Yang butuh yang terakhir. Lapangannya yang tajuk ganyan. Tajuk dung terselidah. Kok mangan tanya apa salah kau? Nyam urung yang tanya yang lain tanya nanti di. Watai cubit uluah TV, yang urang lan TV. Nang tahu. Barasan ke jang pani kena wajah. Uro jumaat. Uro jumaat, hamin tro jumaat mentang ino, uro jumaat na pani ino. Gubernur Jakarta, DKI Jakarta. Yang kun tayang yang baurun ron kadang nama rumpo urun ron ini benar je. Nya pani yang TV je. Barokan tak gue yang TV. Tetok barasanya ni ya. Kan fotokopi. Main tak main TV tau ni? Horak ke dama? Nya hirin kan? Horak ke dama? Nya ilang hirin ku? TV-TV tanya masak kat nyandu? Tanya hantu? Nanti TV tanya dia kancik tadi gagal? Minah kah anak kumta mongro? Du tanya orang nanti TV. Pantan du. Ikut TV ku baik ikut. Maya ikut kan lah wadu. Dan dua ikhla baru dia, baik TV jemun. TV lewat ni, orangnya TV hitam putih. Ni hana beda aku. Hakim Prip, hakim garis ni hana beda. Bagi yang sama mendu. Tahu tak? Raya TV, raya dia huru. Umur TV pun dia. Itanya, intang ubenan dia, pantai dia. Maksudnya hana, hana tak duduk pada tempat yang dia, sorak-sorak, mempuatan. Eh deh taduk TV yang pada. Oh itu rai dah. Oh dia tayo ini. Haa. Kena dari orang kawannya. Dan nyampe uwa-uwa kata. Pakat memang laganya. Haa. Memang laganya kejadian. Nyan perbandingan. Jat taduk dia tahu. Menyatanya taduk pada tempat yang tiudu. Artinya kita bisa bertemu dengan Allah. Kalau seandainya dalam masa kita bermain di sini. Kita berlomba. Kita mengikuti jalur. Tidak boleh iri dengki terhadap sesama pemain. Anjir. Anjir berwakai. Anjir kuen-kuen. Anjir iyo telah bagok. Anjir iyo di kumantuk ligok. Anjir iyo itu yang lupa gok. Itu yang perlu menjubai. Gah jubai. Atai menang baik tanda. Haa. Mereka yang seperjuan ikut Honda ikut Honda King. Ada Honda King. Itu yang seperjuan. Lep duit ikut. Dukna tak perlu. Ubi ukuran seperjuan. Bek rencana tak melihat Honda King ku. Super John Brataga mau tulis nan Honda Super 70. Itu memang 70 konter tu. Rencana itu nak picro awak Honda King yang 220 km di tegak mereka putuh gas dan sebahan. Tengah lagi terawat taju. Yang penting bek dang-dang lihat taju ini ke. Yang bek khawatir tengok lagi aku. Dan bek tak pinjam itu permainan kau. Hanjut di dalam. Tengok lagi yang terawat tu. Yang penting dia ayu. Puruh lo menghidrak. Memang kagak puruh oleh Allah. Kita sudah diajak untuk bergabung.
Maka berlombalah. Jangan saling menjegal kawan seiring menggunting dalam lipatan. Kita nyona jaga te malam. Tengah malam jaga te. Terencana dan nak sama yang tahajud. Nah udang sampeng, nah udang di sampeng tanya orang dah berdek. Hantar uang. Maka ya te kum lepah lagi. Tak cingklet dah berdek. Tak buka pintu buat ulah baju-baju. Tak buka pintu mon baju-baju. Tak turun sama yang pekdeng suhu luar. Maka kum lepah lagi. Tanya hawa te pun tanya pun teman ke dalam syurga. Mesti drawah nak tahu teman. Talah-talah di awak tengok jih teman. Yang kedai yang Allah Ta'ala nak ke teman tahju ikan. Hana ya Allah. Pakat hana ibu kau. Gedai yang bagai yang. Pakat hana kapu kau. Kau mana ya Allah. Elok kupitik yang gudah kerau. Oh berawakah ikan. Falakah juga jih. Damai itu perdamaian dalam dunia ni lah gak tak. Allah Ta'ala kalau kepegah hana gini pergi. Silakan kamu lakukan. Semampu yang kamu lakukan. Kemampuanmu aku yang memberikan. Jangan engkau khianati di atas kepercayaan. Selesai. Karena he. Kesimpulan. Sebenarnya dunia ini tidak ada apa-apanya. Wa annal mauta yaqta'u na'imuha. Sesungguhnya kematian itu akan memutuskan segala nikmat yang telah engkau dapati sekarang. Tapi yang lain. Nyekatru mati kabi. Nyekatru hakim garis. Nyekatru garis ini. Malik mawon kagedel. Tim PHO turun lapangan. Gekoh kontra. Menyekah koh kontra. Hana leh. Hanya kerja alih. Hana dindem-dindemnya. Hana tamah-tamah. Yang na gedindem tok saboh li Allah. Ke Rasulullah. Hana ditiup dari Nabi. Ata ketawarkan lima-lima wan. Gepegah. Amanah Allah. Menyakata Muhammad hana rencana woy de. Hana bubur ke. Bertilung ku awal. Tekat ruwet de. Andri menyakata kasihan Muhammad pegah. Dari bang lo. Pun pegah dari Rasulullah. Bekli. Bekli tertunda. Bukan saya tidak sayang kepada keluarga. Bukan saya tidak merindukan sahabat-sahabat saya. Tapi saya takut. Tugas saya di dunia apa. Kecukup lu abang wah. Nabi tanyo hang getim duk lang dunia nya wali karena kabeh tuba. Tanyo ka semayang tan tu ngau punya umum. Oh, ada pula kuwi pungo hang boleh kuwi. Rasulullah getawar lima lima mon. Muhammad menyagata hana tawoile, hana lunjo Muhammad. Lung lagi ma'am. Yang bawa lung katruk lung kenoka. Lum yang pegah beritanya. Tapi ini pegah li Allah. Menyagata Muhammad hana tapi tarik nyawa. Han ku tarik. Maka Allah Ta'ala kuyuh tanya sama tanya. Hana lu tarik. Maka hana tarik. Maka hana jalani perintah Allah. Bukan. Saya tidak menjalani. Tetapi Allah memberi berita. Kalau kamu siap. Maka saya bawa pulang. Kalau menyedron kalau siap wahai Muhammad. Kadang nyedron na perlean mantan langdunya. Hana berbuah. Wah wah lumile. Tekat rupatnya. Tengok beri bangla. Gepengah dari Rasulullah baik. Baik lino tunda. Jibril hangga jirni yang kata Rasulullah. Pakah hangga jirni yang puya. Kan ya. Kahna kalah. Tapi gepengah gara-gara. Hai hangga jirkanan di Jibril. Karena gekalan kesakitan yang luar biasa. Oh watenya tariknya wang. Selembut-lembutnya. Sakit hat. Penekan ni Rasulullah. Ya Allah. Menyelagainya wa sakit teriknya wa. Belum mohon ya Allah. Cukup saya saja yang merasakan. Jangan engkau rasakan ini kesakitan kepada umatku. Aku takut mereka tak kuasa. Bahlun menteng ya Allah yang terima sakitnya. Dupnan sayang Nabi gitu. Tapi dia yuk. Mata tapi bendera lain. Rasulullah gebelah katanya mati-matian. Teruk buat tingkat gelakir rasa sakit tanya. Bah getunin Nabi. Dia tanya gelakir tunin Rasulullah. Wahkan malaya kita nyawa orang kiamat getun di Nabi. Lagi tak pegah buat bulan yang kau ikut. Adakah kita masih meragukan cinta Rasulullah kepada kita? Becara mendoa. Maka ubahlah. Tanyunya penjahat. Tapi jangan terlalu jahat. Hah? Jangan abadi dalam kejahatan. Hentikan. Karena udip langtunya nyawa tengku putra yang kita nyawa pehebat rot. Kahana tak punah deh. Tetapi kita nyawa sering tak pegah badrot. Hai tubuh, hawa kah lu hana kutam. Idra ni makna ni, nana pegah bahan ni, dra ni. Bek ni tam-tam haa ni. Selama anak tanya nyan mangan. Bah mangan ikan dek. Ini jai gula, jai aju ni mendoa. Hana pupu ke, jai aju ni mendoa. Lu pijin, hana pengkuah minta. Yang penting kah ni kubahagia. Idra kena makan-makan aju. Kena jai ublang, jai aju. Kena peran habis datang, peran haju. Kena politik-politik aju. Hana pupu ke ni.
ikah kena je ke presiden. Menya pantang udip long long pilih pun kah? Yang dah sebuah punya aja biar kertas. Long pilih kah? Yang penting kah nak bahagia. Tapi hayane bahagia long kan bak bahagia kah? Kebahagiaan yang kamu dapat sekarang itu tidak membawa ketenangan kepada kamu. Karena kamu unsi rakyat tak tanggung jawab kedrokan. Ikah anak tanggung jawab ke kamu, tapi kamu yang mesti bertanggung jawab kedrokan. Ada jilat anak mentua, baik kapu berat kamu. Karena putra manteng yang kadempo idro ke uronyo, nyat atanya galom tente menyelamatkan jatah. Kesuksesan, kebahagiaan yang ingin kami lihat, bukan kamu mendapati sederetan pujian, pangkat, apapun yang kau dapati di dunia, itu tidak membuat kami bangga. Gata aja orang kaya, kamu mana bangga? Nyai tanya duk nomu turun yoga. Nyai galem kaya, tengah tanya dia apa kaya. Wateka kaya, tanya ma, tanya ka tuha. Aku tanya kami urun doa. Tanya yak me bak tak guna ni. Tanya yak me gak nyan bak halau. Tanya yak bondi. Mau ke tanya? Udah bondinya. Napa enggak ke ma tanya kaya ni? Han. Han patah ni cita yang bak mama yang kaya ni. Artinya mak yang naik badat, mak yang naik iman. Yang na maknya habis-habis gajan kepegat pertanyaan. Ikan dupnan kakaya ke? Kada katutur kajak wajib? Dup kakaya ke? Kada kajak wajib ke? Naka bayi aja ke ikan? Naka bantu orang lain ke? Yang bak harta drog, yang na tagok. Hantengut gemak kita nyogai. Sehebat apapun kamu, semulia apapun dirimu di dunia, sungguh itu akan membuat kami bertambah-tambah dalam kesusahan. Menyayah naiman, ma naiman lagi nyawa ke berapa? Kan dia minta aju pun yang gelap. Kan lagi dua sihat lima ma olehnya, waduh, yang kakak merendah kan? Nyah nak kau, nyah nak kaya apa kau? Orang jemun, kamu nak dua sihat? Yang kakak jahat kan? Kak, kak jahat barang kau, kak dua barang kapan? Agama, ngadat, baik katuka. Menyak katuka, baik kau kena. Orang lewinyo, kamu nak dua sihat? Yang kakak jahat? Kak, nyah nak kaya apa kau? Mujibu belum, teruru-uru yang teruru. Yang penting berkaya, wajam. Menyekan mati perasaan kegadahnya. Ini orang yang andai kata, ingin mendapati dunia semata-mata, kamu tidak bahagia. Hebat tak, kata yang. Tanya presiden, maksud orang yang. Presiden nanggerau. Ubena atau nanggerau, tanya raja. Pengawal yang na dalam negaranya mandu menjaga kena yo mahia ke melimon tiga ke pengawal ke puan kan bu. Adakah dengan ada penjagaan yang banyak bersamamu engkau bisa membentengi dirimu daripada sang pencabut nyawa? Ah tengok tanyo pilot jatame pesawat mana jenap lu melimon. Kul innal mautal ladhi tufiruna minhu fa innahu mulaqikum. Tengah tagah gah kepai ke dalam lemong. Arak mau ai gogok tu. Wo dayau. Tanya orang kaya, kita tidak bisa membeli obat untuk menghilangkan kematian. Tanya doktor, hanjat tak panjang masa kehidupan tu. Tanya arsitek, hanta tengok gambar aku tu. Perangkap banjir jarang tengok menggambar. Mereka bicara jika aku kurang ibah. Ini orang dunia tanya ahli mendu. Tanya dempa je tu. Tapi yang membuat orang tua bangga, faman zuziha anina wa udkhilal jannah faqad fat. Siapa yang bebas daripada neraka, kamu sempat masuk surga. Disitulah letak kebanggaan bagi kita. Itulah piala yang sebenar-benarnya, itulah piala yang didambakan oleh semua manusia yang di dalamnya ada pengakuan iman. Semoga getanyo-nyo tidak dikalahkan dengan permainan dunia. Semoga Allah membantu kita menjauhkan di dalam hati dan keinginan kita bercita-cita mendapati dunia yang luar biasa. Sehebat apapun dunia, banyak orang memuja dan memuji kamu di atas dunia yang telah kamu dapat. Tapi ingat, itu tidak membawa dirimu hebat nanti di alam akhirat. InsyaAllah manya getanyo berlomba tamita akhirat. Perlombaan yang getanyo pegat uronyo lagi geyu oleh Allah. Pasti di dunia na piala,
urang kiamat juga getanya mendapat trofi yang indah di sisi Allah. Putra laba dunia, piala dunia teh kita diberi kesempatan beribadah, kita diberi kesempatan bertobat, kita diberikan kesempatan dalam berumudiah, kita diberikan kesempatan oleh Allah berbuat islah di atas dunia. Itu kepercayaan Allah yang terbaik. Maka beda khianati. Sebagaimana getanya kata puruh-puruh oleh Allah Ta'ala, kamu dahlah urusan, kaik saja. Maka semoga jak getanya malam nyolok menambahkan modal bagi kita sedikit lagi untuk bertambah kita ahli dalam melakukan perintah Allah, perintah Allah. Hanya ohno yang kita sampaikan, nyokap di tengah kiblat kata ubah janji, pertanyaan pada jauh ini ya. Mahu maulun ron. Mianna pertanyaan, mian pakat jawab, tak jawab, mianna berarti tak bacanya, tak selesai. Jumlah infak untuk GKU pada malam hari ini, untuk pergerakan kemaslahatan umat, yang sudah ada sebanyak 2,018,000. Tiap malam naimar. Rupiah 2,018,500 rupiah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, mbiyah puo butoi. Na urung pega nonton bola badibhi harium. Berang. Mau pun nonton bola ada? Nah yang pegah yang nonton bola badibhi hari mau nonton poli? Nonton badminton? Nonton bola kateti? Bola kateti kan juga. Nah apa main dah? Ali. Kayak gantung badminton nah. Yang main dan nonton apa main futsal? Kan tak main raw ada badibhi dan nonton. Nyah nah hari. Ini yang buat harian itu lah. Tapi dia pegang harian, dia pegang sama orang. Tak sama kita yang TV, huu, biar tak furah harian dia pegang. Yang TV-TV itu. Hai petih ni TV. Iknya, atas nama yang membawai kepada maksiat, tontonan apapun tak boleh. Tak nonton bola. Ik harim, maunya terjadi judi, harim, nonton TV, paling nonton mula ada, TV tak nonton. Maunya terjadi hana udib, sepuluh orang ku TV tu, tak perlu ikut. Tentu, wajah lewat pun kaget, aku ingin TV. Udah mana? Ini ada syarat ini. Artinya, no, tak ada buah. Kemasalahnya, aku bikin apa kabih. Memperi kabih, ya. Jadi, kemasalah tanya dan nonton bola, selama kita bisa menjaga kearifan harum jinggu harum kan bak sekedar nontonnya tanyo mai ini mai itu lu buntung tan nonton yang tangi yang gede kan orang urang ngu mie tegedi tapi nah di pinan de urang gede ukata ini mata dua tak pakai kaca umat hartan hu putra di pagar mu habua de ande urang nanti bi yang getanyo kalernya asar pajan baru dasya disan terbawa dalam perasaan. Takalan takalan urung lan dipi. Awak takalan awak lan dipinya. Iji baje hana islami. Nah dasya te. Maunya andai kata lagi tanya. Kai main perasaan. Te takalannya. Hana tateli te dua lau jen. Bulut hana bulut. Kenang kaca api kan api tau ketempuh. Tanya hana taminya. Orangnya mesti terkadi kurang tinya lapi yang cukup tinggi itu. Anak terdeh di kap dia tidak apa nak ketai. Kau main jiwa itu sudah berandai-andai. Nyan baru dah sah. Ataupun dah sah kita nyok karena membuang masa sehingga tidak sempat beribadah. Nyan dah usahnya hari ini. Dalam kitab fiqah, dalam aturan fiqah, betakalan aturan ini atau aturan lain, menyertakan dengan aturan, menjalani kehidupan yang sebenarnya dalam dunia lagi ada pegah benau, ada nama buat yang hana nilai akhiratnya mendung halak. Tetapi karena yang mubah, dalam dunianya,
Tapi mubah itu mubah untuk ibadah. Yang kepaksaannya buat bujuruk lillahi ta'ala. Orang nonton TV, orang nonton HP, putra yang kedonton. Menyembawai kepada mati hati tua kalah, nyan harim. Berangkat buat nonton. Nonton bola apa TV harim, nonton bola bola bangun ni bah. Kaya alam tu. Dah nak nonton, tanya wajung nunggu. Yang bagi bah, menyetaha orang, memasalah. Menyetaha orang, olahraga. Yang baik terjadi cacian, makian. Saling menyakiti, ya cer gatih gop, ya tulak gop, ya higum gop, ya fitnah gop. Sebenarnya, menyetekeri capegah udah nonton bola badibi, menyeudah main sportif, maka disitulah lelaki yang sebenarnya. Iyu prip, dah, salah, kaya deh. Angka je beda, angku banyak main awak dah yang iyu prip, salah. Juri-juri po. Prip-prip po. Beda anu. Yang menyatakan di salah ayu pri pada juri. Ibadah ura kan ayu pri pada juri. Ia tengah pri. Juri-juri ko. Yang anak siap menang. Mesti anak siap lalu. Baik-baik. Orang nonton bola badi pimu yang gemujudi. Yang dah syak. Kan gara-garanya. Gara-gara gemujudi. Yang kesebab. Wasilah untuk terjadi kesalahan. Mami yang terkini raja balapangan. Balapangan langsung. Nah orang kemain bola. Tak berdah tanya tak nonton. Gak nyan kepakai pakaian. Lemah aurat. Menonton aurat orang lain. Walaupun yang menonton laki-laki. Dah usah aku. Hanjut. Walaupun tanya yang ditanya. Tukul uragam. Gak berdah urinya. Gak yakni. Gak nonton bola. Awak ini urinya lebih nyoyong. Haram ni. Nyai kanyon ya nonton si gejak si balapangan. Tak kelan ti udah ti bola 17 itu. Yang main main bola ngeja kru main nyom main nyom urinang dong ya. Uraga ngerep aja lagi tunggu jauh belah. Ya nonton bola urinang ya enggak nonton uraga main bola. Nada sad. Yang pertama diri kalen aurat go dosa. Mam yang kebayang ate iplu ngam main bola. Kebayangnya nak kau yang belum. Yang masalah itu, yang melipat ganda. Maka yang nan mubah boleh, tetapi tak lagi itu boleh di saat sudah ada indikasi terjadi maksiatnya jadi. Mianaurun naurun tanya, betul iman nonton bola badiki naurun pegah harap. Bah-bah wate hana ibadah. Terus tingkat ganda semayang tu, nyen, nyen. Tak nonton bola, tak surah ubiraya, terkejut anak gop di rumah. Hantar nun orang lagi. Nyen dah syang. Ubirna dah syang, hari tu mengganggu gop. Kita tanya orang silam, macam mengganggu orang lain. Minyak pelihat surah, ambil kita kopi. Tahu sih, jauh lain. Tak minta untung-untung, paling kurih, belum bui-bui. Kau pun tak surah lah kawan ramai. Kalau gok-gok. Mengganggu gok hanya yang gok. Kecuali kita nyong kata sepakati. Tanya nyong sedatru, nyong sedatru, nyong sedatru, nyong sedatru, nyong sedatru, kahum kanak puduk kertah. Lalu terkunuh piu. Terkadi nantan pola sedatru kan. Nusurah awi beraya. Di samping terawan ni naur lain. Dia nak kedi. Hai pun surah tak apa. Omnya kata surah apa ini? Minah. Sebab menyakiti gok. Ikau kadang tengah hipegah haba. Serius. Kita kan kita kena yang tanya tanya kupi mutang lah. Ati tak benda sini, kubah lah tanya orang tegak. Berarti kampung tulis bata awai. Menyakiti orang lain hancur. Berbicara tasawuf, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang membawai rasa tidak nyaman kepada orang lah. Orang lain. Diri nonton, yang tak nonton itu nyonya, bayangan. Terjadi maksiat, terjadi taruhan. Terjadi perjudian. Ataupun terjadi permusuhan. Yang nan buat nyanyan buat peke. Menyapa kampung men, hana timang mbak keputusan, icok cangkoi, cetok lapangan. Gak urmai bola aja, mengukulah pak bi. Icah.
Aga talu awaya, yang gong-gong bina. Baik main lim jero uru tempat talunya. Fit buat pake, buat dawa. Kalau terjadi permusuhan, maka yang salah raya. Urip yang main bola, rencana ini cergeteh gop. Dari kalau main kai ni, nyoji entri kata main, ucer geteh pada, mehana koi wang, ucah ni. Yang dari pun yuk klip yuk lecay, ini saya lama kalau main rumpok, kau ibu jero, kan bola ada ibu jero, ibu jero urung. Yang kesalahan bertambah-tambah, menanglah kira-kira. Wate tanyu pacubu guyukun bismillah supaya be digoda li setan. Tema menyatakan dalam hati jibanya dia handi ditinggal li setan. Bunda. Tapi tujuan ke bismillah be goda li setan takkan nanti handi ditinggal li setan ni goda ti. Mana pegah latih lah. Baik aku dah lupa aku ke bismillah. Mana punya baca bismillahnya syariat. Ingat berkat. Hikmah daripada baca bismillahirrahmanirrahim. Kahana tak pertama doa lahir. Kahana takut Allahumma barik lana fima radak tana. Kahana takutnya. Guyukun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang God katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benar kelawat lo. Sebabnya nikmat yang tanya baju. Dasar semuanya daripada Allah Ta'ala ciptakan melalui nur Nabi Muhammad. Mensyukuri nikmat. Mam yang terkali hana takkan bagi ganda berkat. Sebab baju bunyan ibadah. Menyertanya ke ibadah. Diri baju bumubah. Tak baju bijut, hana bijut. Tetapi punya membawa ini kepada mudarat, yang kapai apa jau? Punya apa jau mudarat? Hanggabi apa jau? Mami yang tekan di tahan takkan di takkan hana takkan bismillah bagi mengkro. Karena tanya hana tak indahkan, hana tak syukuri nikmat Allah. Wate tak nikmati nikmat Allah, gayu puja Allah. Walaupun dengan mengucap bismillah, anda tekan dia, gayu kena alhamdulillah. Hikmah jiba untuk bagus ini makanan. Andai kata ana racun-racun yang hana terdepa oleh kedainya. Ataupun na sesuatu yang dapat menyakiti kedainya. Pakan guyukan bismillah. Ngan iminah iblis. Menyertekedi hana takkan bismillah. Ngan iblis diikut pajuh makanan dengan kedainya. Ngan kalian menulis dalam kitab Syiarus Salikin. Tapa urun tol urun berkitab Syiarus Salikin. Syaitan ijin dia itu makan di saat kita makan. Mahai pajuh goroi. Ini punya makanan yang pajuh geroy. Hanya pajuh ada tangan yang ku. Hanya pajuhnya ada meja makan. Hanya dia saja. Maka anak-anak beri. Ini makanan ini ada yang berbentuk putuh. Ia lebu. Ini tu udung pulang pulih. Udung pajuh makanan yang anak baca bismillah. Ini kan sana dalam hadis hidup. Mami yang terkali tak baca bismillah. Ini hanya. Berarti menyertanya ikut ipajuh makanan tanya legend ataupun le syaitan, maka dia akan masuk melalui itu makanan. Dia akan menyakiti manusia. Kepanjaran itu mah melaluinya kebuka itu mah. Yang kalian nak pengakuan rawa janji dalam kitab kalian kebuka. Maka tanya biarkan bismillah. Hikmah ji ahwate yang mutetekedina yang menyakiti diizinkan dengan ini untuk suci. Karena ibu tahu biar artikel orang yang awak Jepang. Awak sen, awak ahli-ahli ilmiah yang na di Jepang, ico iya ibadah dalam lab, artinya dibeda iya. Na iya yang baca bismillah bekasan-bekasan iya yang gejib di urut di lab dengan iya yang memang mantap golong sobeke. Awak ada ibadah dalam lab, iya yang na membaca menyebut nama Allah, membaca ayat Al-Quran, wate tanya jibnya, tak baca dia lebih jernih daripada yang lain, lebih menyehatkan. Berarti bismillahnya lah ke izin ba Allah lah menyembah sahih mahji. Gayukeun bismillah ngan mentama berkat. Menyahana takeun berarti hana berkat makanan ne. Kadang-kadang dia ke penyakit. Keun bismillah itu paling kurang ngan mentama God makanan dayang. Mangga beurang nya teu takeun bagi gayukeun jan nyentingan. Dengan tapa jeung bu dayang.
anak kata tak perlu pun pun anak tak kut. Kali tam nam da wale bo ah perlu ingat tu. Yang kau kut, dia kut kali bismillah fi awalihi wa akhirih. Pakai menanjara kut, karena yang awal benung nanti. Oh, ada kata kut bismillah, gepati kali ini Allah. Yang melalui dengan nilai syariah. Jadi yang perlu makanan benar tak baca bismillah supaya tidak jauh daripada kejahatan jin, syaitan dan lain sebagainya. Olehnya, karenanya menyangkut dengan masalah makanan, itanya malam awatnya kata dia, ataupun makanan yang anak tak baca wilayah, ada kala yang tinggal yang ke YouTube. Pakal di YouTube, berimam mana jin? Bagi cukih-cukih lejit. Ngan puat tetap, ngan berangkap puat saya kasih tutup. Ejin hanya yang perintah, maya di perintah kan jin, urung. Ya, ibu. Orang zaman getuk iya lagu jin, ngan situ. Nak sama ngan getuk, ngan getuk, ngan pulai. Hai ngan situ, getik je mana. Nyo punan, nyo abah uji, getuk je ngan situ. Hai, bro. Gayut tu, pakan dia tu, baik dia aje. Mana anak dia tu kau? Bak jen kat tu. Maya urang tak maya aje nut yang kan jen. Ya yang mana kau bagi tu? Kan jen urang ngerti. Ijen dia sangat tu kan jen. Sani kan. Tutup raga. Ai tanyo tajo sangi tutup makanan atas meja. Kalau hung kan. Ya kan. Kecuali mana tutup sangi itu kalau nyan na aja kuneh ngerti ke dia kapan sih bu main lorek biar tau. En kat tutup yang kat jarang ya. Deng tak jengu. Pulang tutup raga ka buka-buka tu. Kan deng kuah-kuah adalah. Nyan lagi nyan tutup. Gepengah janji ijak langit. Manduk nan sangenya mu ya kira adat. Maya bit itamam kan jin. Nyan jin hai demam. Kamana. Nyan dekat tutup nyan kamana. Ketua alih berjemur katuk baik jajin betul memang lah yang selanjutnya assalamualaikum waalaikumsalam. Kita buat kuis tanpa uang putranya kuis punya kuih ke kuis kuis je ya. Kuis kita buat kuis tanpa uang pendaftaran syaratnya ikut akun media sosial dalam tebak skor. Yo kenyo yang dah sya. Nya ana payah di pi ri. Pum dah leh hari mati pi. Yo pa gua hari. Dalam judul tebak skor bola. Cuman siapa yang benar kita akan dikasih hadiah. Bagaimana hukumnya? Ada nama judi berkepuanan puah-puih kuah. Tahu hum dah sya hari. Ya. Kibar. Oh, Jumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdua kalian di rumah. Jadi, dia pernyataan dulu ya. Ya. Tentang meraih piala akhirat. Ya. Jadi, tentang Abiyah Wiyahuno. Tentang menunaikan ibadah sholat. Jadi, Miona dan Mayang, Nanyo, Miona dan Upur, Tuyah, Pemerintah, Rumah Tanda. Wati orang kita akan merupuk dengan Allah Ta'ala. Ya. Jadi, buat alih-alam piala akhiratnya, tanya merupuk dengan Allah dengan keridaan roh Allah Ta'ala. Ya. Buat tanda ibadah akhiratnya untuk terima dengan Allah Ta'ala. Inna kita melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengajian Tayang Buno, nah, salah satu pertanyaan daripada ahli majelis untuk mendapati piala akhirat, singkatnya kita mesti beribadah beserta aturan-aturan dalam ibadah, artinya benar ilmu lain sebagainya. Nah, ibadah yang pun kepada tahu kiamat yaitu sembahyang. Setelah iman maka sembahyang. Untuk mendapati ridha Allah uru kiamat neke fantihi ajaran ultima. Allah Ta'ala akan memberi
ajaran, ajarannya piala, hadiah, balasan terbaik. Kalau permainan tanya baik. Kata mau surga dengan ya Allah. Merempuan azir itu keadilan yang kami kejanjikan ya Allah. Pertanyaan, patatuli ibadat tanya kaget terima ya Allah. Dan patatuli ibadat tanya dia kalau terima. Tatungoh tuli kita ya. Gambaran yang kali menulis li urang-urang yang arif yang mufhum tatungoh pat tatungoh tatungoh buat kehidupan karena semua nilai ibadat itu akan membaikkan perjalanan tanyo dalam dunia ibadat yang diterima oleh Allah lih ta ibadat getanyo benar-benar merasa tenang dan nyaman dan tanyo oh watena beban berangkapu yang na dalam dunia kita tidak panik. Menyawawai tanya te golong tak semayang golong nyo golong je golong te abu. Athaina matala yang pas kan urang tepok roto tepok. Tapi selama tae buat kata-kata semayang kata semayang kata baca istighfar, kata baca telawu kata meretip kata mududu. Tanya ingin berubah. Walaupun hai tapak sapak sarot. Adakah ada nilai kebaikan? Ada. Dan datangi yang bantuan Allah Ta'ala kepada kedanyo yang ibadat. Dan. Pat alamat jih. Kita lebih tenang dengan segala sesuatu. Menyak ibadat tanyo kagetung oleh Allah. Kita sudah banyak pekerjaan yang mendapati. Kita akan sangat mudah. Sangat berani. Meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Walaupun dulu kita ahlinya. Awai tanyo nyantin buat itu. Tapi orangnya hendak temle. Kata semayang tamu doa bahwa Allah tanda bergepampun dosa kedanyo. Manfaat dan tanda tanyo kagepampun dosa li Allah. Ibadatnya, taubatnya ibadat. Pada trik pada depu Allah tanda kagepampun kedanyo. Kita akan lebih tenang. Dan kita akan sangat tidak setuju. Di saat ada orang berbuat kesalahan. Walaupun kita tidak sanggup untuk melarang. Yang jelas tanyo hendak temle. Hanggalak delay. Andai kata menyebarkan tanyo pengduknan hansik. Tapi uronyo tanyo kasih. Tato om kusih. Pekat. Tanyo kata liat tabut. Innahu huwa agna wa akna. Dialah Allah yang memberikan kekayaan kepada manusia. Dan Allah pula yang mencukupi pemberian itu kepada manusia. Gejuk sertuh ibe. Alhamdulillah. Gejuk imam beloh. Alhamdulillah sih. Sebab makna kaya. Pajang kira tanyo kaya. Yang pekaya tanya so, Allah, pajang tanya kira bibit kaya, di saat kamu bisa merasakan, itu lebih dari cukup. Tapi uranya itu kita mampen 1 juta, sehingga kita mampen 2 juta, ada 7 juta kita mampen tetap nyentuh. Tamu kat itu yuk, berakal 5 juta lagu. Uranya mana? Karena nama rempa, urung mublau, mun sangin. Barang saduk dia habis, mana nama rempa, ilmu petah. Urung panik leh ditai bagi jak gerempok barang dayo. Barangnya kata bulu iho wate nan jana publoli. Mantro kanya tak nyang urung baru. Gedayo nyang putra. Oh nyang barang baru tro. Gerem tabut turun tu. Mantang lah plasti. Mege belau wate gaya. Tapakah nyang model baru. Mah nak hana warna lain. Nyo tabo ko dikirim sampul. Rencana teh nak publoi lai. Mau yang cokron jeci. Padu miu. Padu menjeju. Hai si rencana kata bo. Mula terima nampak. Tetap dia tanya, han mangan ada lebih lebih. Tanya ingin lebih banyak lagi. Maka kamu belum kaya. Manfaat tanda, tanda ditanya tenang. Aman, Neo. Artinya kita diberikan rasa, diberikan hikmah. Ya ja'allahu makhraja. Segala urusan akan mudah. Warizuku minahi sulih tasib. Dan rezeki kita yang berangkat duk diberi oleh Allah Ta'ala. Kita tetap mengatakan alhamdulillah. Han kecewa-kecewa. Han tak banding-banding. Maunya singkat je mana? Patatawi tanyo kaget. Patatapu teman ibadat tanyo keterima oleh Allah. Tanyo tenang dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam dunia. Dalam dunia. Yang antara lain. Selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada mengambil paket darurat. Darurat Telkomsel. Kan darurat militer. Dan saya belum membayar kembali pulsa tersebut.
Apakah saya terhutang di akhirat? Pungrah juga. Berarti tak mengutang pada kong saya. Tak lagi ini kerawai. Ini. Berarti yang pada tepuk temannya nata darurat. Om tulis. Pulsa darurat tulis. Paket darurat. Nya makna darurat. Nya minta kredit dan telepon orang. Ada anak pengsai dan mau. Yang ukuran. Batas je mesti mari bayar. Om hati tak buk pulsa ukuran itu ikau. Nya mana? Lihat tak cok. Kita nyo paket. Darulatnya mutaboh tukar-tukar-tukar. Dan hantaboh di pulsa. Sama itu yang lewat. Mana kapa iya kapa ada komtenan? Anak pakai ke? Itu leh paket darulat. Nak udah yang mau udah menyedak lipun darulatnya. Udah dekat lipun yang ujian kata iju dari komten. Tapi tinggal ada kapa pulsa iko. Oh anak kapa boleh ke? Dan nyam pulsa nyam putra nauta. Nyam pencuri muslihat. Tapi kalau tak boleh, tapi anak itu tak terka. Kan boleh terka, tapi yang kan boleh terka. Bayar, ya boleh pulsa, boleh pulsa dengan iko. Bukti ni mana? Begitu tak boleh pulsa iko juga. Iko juga dia mari bayangkan, naik lagi ini. Namanya ibu ka, karena perusahaan darurat nyokap ko. Berarti sistem yang ko, anak ibu ini tidak ada istilah masukan siang gratis juga namanya. Tinya utang. Mami tak buat kartu-kartu pergi. Bisa. Orang kiamat. Bibi darurat. Ini orang kiamat tinggalkan darurat militer dan darurat neraka. Bikuk dan saya tinggal ubirai adil. Baik. Baik untuk mengerti dia orang lega. Kasih kata kepengerti di Allah. Yang kedua, saya baru tamat sekolah. Dan ingin melanjutkan kuliah. Alhamdulillah. Akan tetapi orang tua saya berlawanan memaksa saya ingin saya kuliah kesehatan. Ayah saya ingin kuliah saya itu di UIN agar menjadi guru. Siapakah yang harus saya turutkan? Tahun terus lima, terus long juga. Mana? Di saat kita ingin mengambil satu keputusan yang sifatnya dengan bisikan jiwa dan arahan orang tua, mana yang kita dahulukan? Taat ke urungsi selama terjadi dosa. Artinya taat ke manusia, taat ke makhluk boleh selama tidak ada bertentangan dengan manusia. Selama tidak bertentangan dengan Allah. Dan sebenarnya kita ingin damai dalam dunia ini. Kedamaian itu terasa di saat kita mampu mengamalkan Islam secara murni. Kapan Islam itu bisa dapat kita dapati secara murni? Di saat dunia itu sudah tidak ada lagi di hati. Menyetekedi legetanya tak turun urunci. Urunci kebegah ne. Ikata tak kuliah. Tapi kepingin lo ne. Gata tak kuliah ini. Menyeino tak kuliah. Taman insyaAllah. Gata. Ulang-ulang boleh-boleh. Sedangkan keinginan tanya kan ya. Itanya keinginan tak kuliah ba. Yang lain. Menyanyo galak ya. Menyajih galak drot. Teman tak dahulukan. Menyebab lo menandanya menyebutui hana terjadi kesalahan, han terjadi perdawaan. Sabar ya kuliah nyong, ya kuliah ini sabar. Putra sabar, kedua-duanya pendidikan. Cuman beda main-main perasaan. Nah, hanai kelah itu menyata kuliah itu lagi. Gara-gara ke yulia, hanai kelah. Rugo tetap. Hai dah rugo, habis baik. Menang lah kira-kira. Tak terpilih mah biar. Nampak tenang urunci najumnya kan lo. Minta yang balu,
lebih baik kita membahagiakan orang tua, karena kebahagiaan itu bukan pada kerja, tetapi pada doa orang tua. Selama anak terjadi dalam sabar. Mana ilang ku kuliah, ilang anak galak ku ini abia ku kuliah. Ilang galak ku ide ku nu kuliah. Menyujih galak roh lu. Alasan itu yang alasan roh. Untuk kali ini, buatlah orang tuamu bahagia. Menyebab lu nanti yang menang. Karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang melawan arus keinginan orang tua. Kau pikir lu nanti yang menang. Ya lu ngeri ya bet. Ilu kuno jai kula. Nyan tau ku pilih. Nyam nyah anak apa teh. Biku ikai. Nyan payah pilih ya lu. Artinya ya tanya kuno ijak. Tanya mondo. Macam tu ini tu alatan kalau kejuk leganya. Kena pilih tanya kena kirim gaya. Katibnya. Kamandum-mandum kayak kuliah. Ngana urung doa kalau birau. Mereka terkadik aja kena mandung kutuho ketan tinggal hati-hati ku. Tiba kekah dengan buat roh ke. Nyamnya lagi nyam. Pegah nyam lebih berat lo payah tapati atau rusik pegah. Mami itu ku kuliah juga kesehatan baik kupati atau rusik kuyu ejir dia. Jirat ni. Takut-takut maya keluk maya terkadik mak dengan iya tahanah setuju. Gak nyam hana bahagia. Adat tip nilai na cara akan lewat. Tak kerja aja ni tangan. Tapi kita kuliah di bagian yang pegah. Para peci kita yang kerja kita yang mana? Karena tak mudah, tak senang hati ya. Merempak kerjaan lebih daripada apa yang kita yang cita-citakan. Tapi yang insya Allah, keurung berbakti keurung sihnya, ayat hat balasan diberi Allah. Tapi baik terjadi maksiat, baik terjadi dosa, maka dia mana-mana tak boleh. Kak. Assalamualaikum, Mabiyah. Pakiban hukum togo untuk mendapatkan kerja, adakah haram sampai ke gaji atau tidak? Nah yang pegah dasar sampai terubah gaji. Nah yang pegah tengok dah togonya sampai hari. Jadi togo itu haram. Sedangkan selanjutnya tengok tak kerja. Teman yang pegah selama-lamanya yang terubah gaji teh hari, yang pendapat ulama sih. Untuk lebih ihtiyat, berhati-hati tanya dengan dosa. Ayulah minna bataminal haram fahuwa haram. Mada bataminal haram fahuwa haram. Sesuatu yang terbit, yang terjadi daripada modal yang haram, laba-labanya ikut haram juga. Nah yang pegang, modal yang haram, labanya adalah kata lain. Haramnya ipat sanggoh-sanggoh keroy. Yang jelas, fogo, akhon roka. Nala bau ke? Anak perle. Bak tak minta apa yang halia tak melihat. Payah baju harga mulai terbaik. Awak tiap nala bau tak melihat. Kamu sedekah pandu. Tertobat dengan terbaik yang harga mendasar. Kalau minta ya. Untuk merempak 100 juta. Untuk merempak 100 juta yang halia. Payah cok tak harga mulai mesti puluh ribai. Merempak 100 juta. Labanya nak atas hala, tapi kita mulai dengan 10 ribu yang haram. Tengah kita kamu rempok atas jih 30 juta, kamu sedekah mendung, tajuk ke gaw mendung, tak pegang agama mendung. Terampuni 10 ribu yang haramnya. Kalau berhenti, karena dosa haram lebih parah daripada sedekah apa saja. Melang getu yang sedekah tanya oleh Allah. Yang getu? Menyaruh roh tak pegang hala atas haram. Haram memang. Ada hari yang belum kububun. Sehingga nanti kenapa? Kububun ibadat. Yang menyatakan di ruh tak lingkuh atau yang hari yang ruh tak pahala, murtah. Kubina ibadatkan di. Yang menyatakan pahala ada hari. Hanjur. Teman yang gamno, yang normal-normal. Budak togok-togok. Yang berarti punya togok, yang berarti syarat. Kan lihat buat. Awak tenang kerja. Tiada yang gelap. Hai buat kata gua tak gua. Berarti selama kalau gua pengkai dah nabi dia. Yang penting pengkai dia bagi gua. Baik, ana ya. Pegang ke hari menyakiti. Hancur misi agama. Lebih kata pulang wa Allah taala. Hai yang ada menang kata gede kedili Allah taala ni. Betul, tapi ana bi amain pada kedinya. Bendrunya
Hailo ku sogoknya misna kita kedili Allah Taala ke hanaku sogok. Ah, munau nya mentel. Baik kadang batak kedi ke sogok. Kadang juga batak kedi hanaga beri li Allah Taala. Onya hanaga kedi. Lagi urang ah, tinggal semaya tegedi Allah. Ada dapat kata, ibu kan kalau tegedi. Pakan kaji mencu, tegedi Allah. Mampai yang kembali, karena kita kedi. Eknya onya. Kau, yang kau. Rasunian haram. Barang kata mantang ti togo dan ti menerima togo, kedua-duanya tetap dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Mah kita taubat, je. Tapi baik mana, baik mana. Fakok je lihat dengan ku taubat. Ya, punya banyak umur tu. Yang dia temui syawarah dengan malaikat. Assalamualaikum, Mabia. Kiban cara kerja. Kiban cara kerja. Kedepan. Oh, ya. Raju, kemana jalan? Kalau aku pegang tulis hujan pecah keron. Ini hujan pecah keron, tak hujan uti. Cicak kena tapi pecah. Ya, ya, dia terusan doktor, itu terusan doktor, juga pecah. Ya. Ini kaipo. Kiban cara kerja. Kerja. Ya. Nak nama siapa? Jo. Ji ahli bahar le. Assalamualaikum, Abia. Mohon penjelasan. Apakah talak cerai itu baru sah jika ada saksi ana? Urung teman lu ana payah tadi. Atai kagak kun talu, idengo ali perumoh pijit, hana pijit talu di. Tanya ino tengah talu adu, perumoh tipe air mo. Kapega atai apa perumoh ke hana kuali, pegat kaku talu. Padu ke talu, padu ilakai. Yang rencana ni padu, rencana mandum pijit. Hana tau dengar, lem perumoh kaku talu. Perumoh tak naik dengar, rute talu. Tapi talu nya bau ragam, hana payah pedengar bau dinya. Dah hana payah pedar sih. Mungkin talu aja ini, katanya wala. Ate tak temali, idinga le uru, nyam nyanya kena rujuk, nyam dah pegawa uru. Mai mai bagula. Untuk talinya hana payah tadi. Bagaimana jika suami mengatakan talak lewat chat? Tulisan di HP. Apakah itu sah? Adakah itu tergolong talak dan talak apa? Ay, tali aku, tali aku nikah. Aku tanda apa? Nah, tali aku lain. Tali aku boleh, nah, tidak. Kan tali. Nah, uragam ke ceri perumah Mbak SMA. Gata budu. Oh, biar ceri perumah Mbak SMA. Tak, orang yang tengok merempok, Mbak PC. Merempok perumah lewat chat. Batik tu. Mampak kan ketali apa api. Hati kata hati kata kata orang yang pakai gratis. Dia kena pakai bibit. Mungkin tu yang lain tau. Je teman dia dengan api. Je. Man kadang api kat nyan kan bak gop. Kan bak draw bak gop. Icau api lengan. Ingan melempah hudung. Ia pakai rumah perumah kan nyan. Icau je api itu leh. Tidak rumah perumah itu. Tidak lembui perumah. Tanya apa kah? Kah aku tak lihat leh. Mereka jelik perumah. Yang bagi menyertakadi hana tak percaya, maka jelaskan. Berarti menyertakadi tak percaya, dan yang hana mayang-mayang. Biasa orang hangga mayang. Mama tertakadi ketulis bak chat, bak WA, bak SMS. Ada pulun ataupun ketemaliak dengan api. Yang bagi komunikasi dengan api, orangnya kira komunikasi ya sah. Tapi rawan penipuan. Gertanya perlu kepada kejelasan. Ita liat lelah kau, ikhun bape. Ataupun ita liat bapak SMA. Itu leh kah kaku tak liat leh. Kaji kaya awak bapak ke. Wata merempak dengan ji. Pah tani awak. Tengah tak mungkuh-mungkuh je kaya awak lah kau. Awak kena je.
akan teli kada nando. Mai aku nak ya, ini bukan iwa mama aku. Abe lek aku. Lom aku allah mau. Padung nanti leh mana? Ha, leh aku itu biar. Yang berarti api ni. Yang apa tak kah yang api? Kau perlu kepada sumpah. Payah berjelas. Yang ada yang rawan. Tak. Apakah sah tali setelah diucapkan kemudian menyesal? Tidaklah ingat. Mandu murung temali anak pahulai ke? Dengan anak pahulai ke temali? Pakar nanti liat kurumah, panenah pun sang-sang mejeh ni ku. Tidak mejeh ku. Ni anak mejeh ke temali? Kamu nak bungih pun tahan. Tidak tengah bungih temali? Tengah celak-celak lincah ke anak pun temali? Tengah kejejeh dia tabuk lah dua ke, tengah kepaju-paju somai dan dua ke. Ni aku tak liat kah, taduk pun somai ni kah nah? Tanah, mayang ni nah. Orang temali, pasti ada kabis somai ni. Kadawa, kubengah terdelah ke anak getah. Ilang kuno memang hanya aku tali. Tapi nyan anak sadar ku. Menyan sadar kan, jangan getali. Getepu nyan. Kormo ke? Oh, dia dah pengpeng. Jelah minyak kelabih lah. Eh, penuh wajah semua ni kelabih pada kau je. Mana ni? Orang pertimbangan ni ke? Orang pertimbang, orang pertimbang dengan sakit ke? Macam-macam tu. Maya urang agam sadar dengan kehidupan, dengan apa yang dirasakan oleh kaum perempuan. Ana urang yang gejut teman dia, ana urang agam gejut teman dia. Hei, tah urang yang nya kenang tali. Nya enggak nyang korbankan ro ge. Dia sedot ke tanyo, dodot tak bodoh tak tali. Bibi urang aja ko. Yo, cukup bro urang agam teman dia ya. Man ke berah na ko tali yang kan yang memang payah tali nya, mi tekedi hanta tali aji, tali ke nya, nya payah tali. Ha, tertalak kita. Artinya relah agama. Tapi buat teman dia yang takai-takai hana god. Nah, kepada orang dia tak lihat ke perah tak telah ke. Setelah ganyan, kemudian menyesal. Jika sudah mengucapkannya, waktu ditanya, enggak ada niat untuk cerai. Dan alasan lain yang tidak. Alasan lainnya, oh ini hana kudu puah. Kupikirnya tak lihatnya yang puah. Ada kubaca ini, Pak Timpang je. Kebetul ya, kan pro tingkat yang bangai. Kecuali yang punya laganya yang kebuka, berarti kan yang menikah orangnya kan bibi. Kalau mau. Ikan tu kalau kait kali pegah, baik kata lihat kali ke rumah kebo, get itu. Duduk kah kita lihat, gue pegah itu gue pikir hendro. Ye. Nyen menyentuh kedi gue pegah anak sadar, payah hei bagainya drawan na bonong atin temali na pegah anak ada nya nya anak uteh tau na na pi alko dengan temali aku na pur ko ni kam tu ora na pi ada putih ada tali pi alko ada putih na ka pi alko na na ora ka pi ada apui nya nya anak ada tapi menyara putih ke pi kan dah lah ada tali yang gak pegah long anak kudu buah long ulat long kulit hana gak petihnya. Yang ke petih hana roh tali lam tengun. Tengah ke eh dua ke leh pua wek wek ngekak ku tali ke kah. Getanya ni permok ku pun tali lo hamek ku ulih kah. Mam padu ke tali mandu malamnya padu kalau ke babi ku hadu pun kasau ku tali kah. Tapi kanya hana getah. Butoy-butoy hana getah. Wek wek ngu. Mam ni wek wek ngu pakang gedang seorang ku tanya. Oh ni hana putong hilo. Katanya wek wek dia tiahnya yang dah. Karena api orang wewen yang nyambung angga. Tapi punya wewen kumo yang kebeti, ya, kebeti hendak tu tadi kebuka hendak tadar. Memang kan nak kumo berona yang kebeti. Kebancaran tanya hadapi urang dan ngon yang kun menyenyi, menyindir dan kun melikut-likut kutanya. Kebancaran terhadapi ngonnya, tahaba atau tak tepuk. Tak hajar biar tabuh cempli babai. Berbahagialah. Ada orang yang selalu menilai kamu, setiap kehidupan kamu, banyak komentar dari sahabat dan teman-temanmu, bahkan selalu tidak mengakui dirimu. Nah, urang iri dengki ke ditanya. Ipegah menuh, ipegah mudih, ipegah meliku. Anak pupu ke? Alhamdulillah. Dum kesalahan kita nyaman tentang bacut itim pegah, menyebabkan kita yang lebih.
Orang yang pegah kegenayung, itanyo yang keneng pegah, katakanlah alhamdulillah. Kenapa? Berarti kita lebih baik dari dia. Alhamdulillah, kanyo lebih hebat udah punji. Kayak fitnah kanyo. Yang kanyang kehendaki. Udah apalah. Kamu mau teh, kau tanya, betapa belah kau teh. Ia teh, kamu kau memang teh. Itanya urung tak berdata kau teh. Memang sakit ia teh. Tapi itanya, ia teh teh pertama. Betapa belah-belah, nak tabang tu. Bahkan lebih kupi-kupi lo. Tanya, kan nak bawa ke bro. Pernah nak kan ke, buka. Jadi, buka pun ke. Dengan tu, orang boleh kupi le. Nak tegak apa lo. Tempeng biju. Mihana pakai kukul sabu. Menang ni cara balah urung kubu jahat. Betapa lah tanteng. Iji diupal tayong tiga. Tayong tetap upal je lega. Kelebut dari pegah-pegahnya, pak mayang-mayangnya timbul lah macam-macam. Yang butuh bersabarlah. Baik balah-balah. Tanya udah dalam dunia si menang. Mohon maaf ya. Amalan apa yang harus dilakukan agar berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala di akhirat. Baik ubud maksir. InsyaAllah Ta'ala merupakan. Ti merempok kanyongan Allah. Ti merempok kanyongan Nabi Uruh Kiamat. Tetapi merempok dalam rahmat mesti beribadat. Menyempurnai kecapan Nabi Muhammad maka perbanyak bersalah. Salawat. Mamnya kanyongan nak tabur mati. Siam temen. Kumnya nak semayang. Siam merempok kongka. Idunya. Tanah kira. Amalan apa yang mesti kita lakukan? Amalan apa saja boleh. Yang penting itu benar amalan. Jangan coba-coba lakukan kemaksiatan. Walaupun sekali. Karena kita takut. Dengan kesalahan sekali, Allah membatalkan semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Iblis, kuprib ibadah. Tiga di maksir, hangga terimang lili Allah, entang lusa. Man kalau udah membuat lagi, ada kesempatan untuk bertobat. Man yang taubatnya, redlam dalam maksir bagi, taubatlah. Selama kalau mati, pasti diterimang sendiri lili Allah. Maha nagekan pemain-main Allah, dan lah. Karena rencana ada yang pemain Allah. Tetapi kita selalu dikalahkan oleh syaitan. Setan, nyen peh mitangon, peh tapi mujin de. Dan we ke jana ku bon ni makai bakal ji. Mangko ko mangan ji tapi kai mitangon. Nyen ke nunggu. Nyen ana kapati. Tapi yang berusaha menjauh. Mandung tu pun atala. Tetapi tobat itu lebih mulia daripada kita hanya mengharap kemaafan dari Allah tanpa daripada bertobat. Yang geken taubat bibit piyuh. Baca-baca. Yang kat piyuh tiga. Tapi yang anak ayak buat. Yang terlalu lama tahun. Tapi udah anak ayak buatnya anak patrol dulu. Menyeperli aku merempuk dengan Allah. Merempuk dengan Nabi Ibrahim akhirat. Baik ubud maksiat syaram tua. Baik sekamah tanya dalam berbuat kebaikan. Bagaimana hukum gala? Jika yang pinjam mengelola... Jika yang meminjam mengelola sawah dan hasil panen dibagi dengan yang meminjam berdasarkan kadar manyamu, misalnya 8 manyam leher tu 50 leher kilo padi, menan kira-kira hati kemuka 10 manyam per 2 kilo bayi hati panen. Tidur ke kamu kau kabeh kenapa ya bayar deh. Gala utang. Yang geken gala. Maya bahasa kita geken rahan boro. Jadi na urang na bedah dron na kepeng balu. Ada pulu la kepeng madron. Nabi kumutang di lumaya. Na blang ipa di luar. Nabi kumutang mu tiplu mayam kumadron. Jut, baru aja putrab ya. Nabla ngepa tiplu are. Dang-dang, mete kadi hana kubayu, nyan ke baru. Dang-dang kubayu, dron nyan nemat. Uriang mat blang, dron eh, dron kan juk mu kelu. Berarti kejaminan mu dron balu, nabla, nyan blang nyan kan tu nemu. Pucit ke baru. Tidak boleh yang empunya emas, meminta upah daripada utang yang diberikan. Jut. Namu balung tiplu mayam. Tapi drone. Aw hati kumukoh hendru. Nabi tewa keluk. Mepertuh kilo. Sabab mu balung tiplu mayam.
dang-dang nak bayu, berdua dahulu. Sama dengan nyomuhnya yang nak utang itu, nak nak utang bibi. Bahkan kan nak utang bibi, maka aku jawab ya. Maksudnya yang utang, bayu yang menghundur, kan bayu pada perutuh ilo. Jika bayu pada perutuh ilo, pada muka, kumka, maksudnya katru pada keluar mayam, nak payah bayu ni. Maksudnya drone nak mengu, nak kaya buka-buka. Baru nama balu di keluar mayam, belang drone nak bilang mengu, ejit, dasar. Mensyaratkan di atas utang tak boleh. Hanya cakap manfaat, intifak alat den tak boleh, dosa. Berarti dalam kan bantu lo, nak utang memangnya terbantu lo. Tapi ni ajak ulang lo, yang dalam perempok. Menjajah, Ron. Mailong kubi, hai dang-dang kubaya, ni jajah juga nak ulang hana pupu. Yang butuh ni apa? Butuh. Mai dalam hana ulang hana lain bagi, hana pupu. Mai dalam kan bantu lo, ikhlas ulang kubi ke Ron. Mai dalam hana pada yang terbagi, kami habis hana kelakian daripada Ron. Menyambit kujuk, putih hati, riba dengan riba, tak masalah. Idrawan ni nyan belang nyan, jaminan utang lu. Bak janji hana ku bayar, ni cok belang ni ku belau. Mungkin lu behpeng, bak diploma nyan ni pulang balu. Drawan ni nemat belang lu, nyan yat don drawan ni, drawan ni tanggungjawab amanah. Relah amanah, wajib bayar ni belang lu. Tengok bayar ni kan pegang. Nyan kan li belang drawan, pakai belang drawan kami nak hukum pungji. Nyan nak seperti. Dia jaga abu. Hanjit cok manfaat daripada utang. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Ipan urung temayang tapi hukum tapi kon karena Allah. Melainkan hanya untuk melepaskan sebuah masalah. Pertanyaan, pertanyaan. Punya ubi yang lah ya punya punya lanjut atau kapaya cerita yang maksud tujuh. Menau. Yang nak tahu ujungnya hanya untuk pulau. Pertanyaan yang kena, yang kalau untuk pulau. Kipan hukum, tanya untuk semayang, hanya ikhlas. Tanya untuk semayangnya untuk pelampiasan. Ataupun untuk melepaskan diri. Ikhlas semayangnya kuhan. Insya Allah, tiba. Atau tapi yuk, dari halnya. Bila semayang li. Ataupun menau apa ya? Bila semayang, kita perhatikan. Hai, ada hana kucung, ada hana ikhlas. Ada itanya tak semayang, pakang tak semayang. Kenapa kita semayang getik dan neraka? Berarti tak semayang itu juga neraka akan ada perintah Allah Ta'ala. Ada mana nak kait semayang. Kali aku tak pegang tapi. Ada hana kucung, ada berangkaban, ada berangkaban semayang. Ilum hana kucung aku pergi, ada hana kucung semayang. Ilum ku semayang, gak mudah rezeki. Ada hana gembira rezeki semayang. Ilum ku semayangnya, ngat baik pulan, ngat baik kulit. Ada kita tengok semayang, tinggal kena, tinggal kedih. Ada berangkah, tinggal. Semayang. Bagaimana aktimis salat. Allah memerintahkan kita untuk salat. Ikhlas tadi tidak ikhlas. Paksakan diri untuk semayang. Karena tinggal orang tekat hib ke semayang. Kabere, terpaksanya akan kena beroi. Nyona pertanyaan. Pertanyaan. Punan puanya. Gejak. Gelanjut, tuju semayangnya. Ada pun baik dia semaya. Oh ya, tam baik dia semaya. Anjir kamu. Ayah nak rupakan mana rupakan wa semaya ni hana kucung. Maya mutai bagi bat. Baik dia semaya ni hana kucung. Ya mutai lah. Maya bagi muda-muda yang kah semaya hana pihak semaya dari. Bro ke semaya gara-gara kah. Maya enggak kiba. Gak gelo hana semaya ni. Baik dia wakot. Mukulah semaya. Palih-palih. Nyon hana semaya. Berarti nak damai, nak perdamaian ke? Nak perdamaian. Semayang, anjir. Anjir nak semayang. Wallahu a'lam kabeh. Jin, assalamualaikum tu guru. Waalaikumsalam. Puan guru. Ya. Mungkin Abi, mau tanya satu pertanyaan. Jadi ada satu
orang tua abi, beliau sering sholat, rajin sholat dan ikut pengajian. Yang biasanya kalau kita sholat dan ikut pengajian hati kita bersih, abi. Ya. Yeah. Bagaimana kita menghadapi orang tua yang sukanya memarah, suka memaki anak, dan suka menjelek-jelekin anak? Nah, itu saja abi ya. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan, bagaimana kita seorang anak menghadapi orang tua kita yang sering menyudutkan si anak dengan alasan yang kurang jelas. Begitu ya? Ya, Abi. Nah, sedangkan itu orang tua, kita punya orang tua, beliau juga bukan orang yang gak sholat, beliau itu ada ibadahnya, pengajiannya juga ada. Artinya beliau itu secara zahiriah orang baik, tapi mulutnya itu selalu saja menyakiti perasaan si anak. Membanding-bandingkan anak ini dengan anak yang lain. Begitu misalnya. Bagaimana sikap seorang anak menghadapi ini orang tua? Hadapilah dengan lapang dada. Ataupun ada cara lain, itu cobaan. Cobaan untuk orang tua, kenapa tidak bisa bersabar? Cobaan untuk kita anak, wajar. Karena hari ini kita sakit hati di atas omelan yang selalu diarahkan kepada kita oleh orang tua kita. Tapi itu marahnya, itu perkataan yang menyakitkan sekarang, kita akan sangat merindukan setelah beliau tiada. Itu pasti. Kita merasa sakit hati ataupun sedih, kita tidak dendam, cuman kita takut kalau seandainya kita terus menerus bersama beliau, nanti-nanti di saat kesabaran itu sudah tidak ada, di saat syaitan lebih kuat daripada kita, kita akan adu mulut dengan orang tua. Terus jalan keluarnya gimana? Kalau seandainya kita bisa menghindar supaya tidak banyak terjadi hal yang menyakitkan sebagaimana yang kita rasakan sekarang, tetapi kita tidak marah, kita tidak memutuskan hubungan silaturahmi, cuman kita menghindar daripada tambah beliau benci. Kenapa beliau benci sama kita? Wabah malah. Tapi yang jelas dalam keluarga itu selalu ada. Di mana-mana keluarga ada, pasti ada anak yang beda dibandingkan dengan anak yang lain. Orang tua pasti ada salah satu daripada sekian banyak anaknya, anak kandungnya sendiri, bukan anak tiri. Kita 5 bersaudara. Di antara 5 bersaudara, ada satu saudara kita yang sangat disayangi oleh orang tua kita. Apakah dia itu anak yang pertama ataupun anak yang terakhir, adakala anak yang kelahirannya di pertengahan atau lain sebagainya. Pokoknya satu ada. Kenapa ada? Kalau seandainya kita berani bertanya sama orang tua, pasti ada penjelasannya. Tayang getak kanak yang dulu, tayang getak kanak pun, tayang getak kanak bak tengah. Butoi-butoi tayang. Sehingga kita yang ada agak tak buah hanggai bagainya. Nanti lahirnya nak takkan hai. Ilung kalau kudanya yang bawa aku. Imaklong pina si. Kayaknya yang terkadir punya anaknya, pembuat, butoi, betalah butoi punya tadi. Mai ji ai pergi menanang gua kai entu oi. Tik bela ada berangkat baik kai yang bunyi. Anya tentu anak yang tabo. Tantang kita nyonyo anak kita yang berjalan. Menanlah kira-kira. Pekan mana? Rupanya panjang ceritanya itu. Kadang-kadang sempat mau keguguran ke jemun, bak ke kandung adik kita nyonyo ataupun keluarga tanyo yang ada tanya ataupun aduan tanya. Gaknya cukup tentara sakit di padum-padum ke kadang ate melahirkan yang truk buat tujuh boh mablin dalam tubi-tubi luar abih doa ke baca jerah ke tetan olehnya dia nuknya nanti awate lahir jemut rarahau deh abih doa ke baca rata rumah sakit ke abah mungkinlah si urol hega haji. Hei, kena meninggal. Tapi alhamdulillah, anak jadi meninggal panjang umur. Yang biasa kok berat ayam. Bagi ingat perjuangan jamu itu, kan ada depan katanya.
Maka kalau seandainya ada orang tua yang selalu menyalahkan kita, wajar. Nikmatilah. Hadapilah. Itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Kapan nikmat itu sebenarnya terjadi? Di saat orang tua kita telah tiada, watema tetengah hanali, yahtah hanali, baru hawate. Tajak baku buhay makna bedah, ni cimpet-pet lagi apa ya. Hanali ku. Ya. Betul ya. Tanya hana mangan lim, ni hana mak, hana ayah di rumah, ni hana mangan tawa rumah. Maka ada orang pulang ke rumah. Ada merasa ketenangan. Orang merasa tenang di saat pulang ke rumah dasar. Di saat orang tuanya masih ada. Tetapi rumah itu akan hampa walaupun indah dipandang oleh manusia. Tetap bagi kita yang pernah hadir dalam rumah itu akan sangat terasa tidak ada apa-apanya karena sudah tiada orang tua. Nikmatmu ya. Ikamu-kamu yang kahanali ya, menyumu. Lon mutu hanayah lumli, kamu meninggal, katrip kamu meninggal. Terasa apa? Hawa tebingkeng ya, hawa tegempepet, gepura-pura amat tukohu. Raja tak bayang-bayang saya tukohu ke macam mana. Hei, tak kehid. Kurangnya nak habis. Habis berikan tu. Yang pasti tengah gelitnya, ya Allah tangku nak kirim balik mawa bergelit ni. Itu yang tak kiatir. Tak ada gedaut yang dukun berangkap buto. Itu pun buat butalah bagainya. Kurangnya tunggu adanya jet hiburan nanti. Adakah berat hati dengan mereka? Teruk tangi yang tak kirim di rawat. Takalan putu tak kirim di rawat. Nian tetangi yang putu kan yang tak bayang. Itu yang kutu pot yang pun tak bayang. Hantai pada tegang tak peluang. Nanti kepikir orang yang bungih-bungih juga. Itu akan menjadi hiburan di saat beliau sudah tidak ada. InsyaAllah. Menyatakan di nama Nayah beragam pepel kita yang takut. Gekun berangkapu kita yang kata oh, alhamdulillah. Berarti lu mentang halah pada orang. Daripada ke iya mana gua tahu? Agamnya lom timnya tiko. Ipa johan ipo pihan. Ijan imnya jan itiko jantungan. Ni ipo ipo juga punya ini. Hai doh mujak pilih tiko kan? Menanti dia yang selalu disalahkan dengan hiburan. Itulah nikmat dalam keluar. Kan cobaan ku nikmat. Kadang-kadang ya tanyo senang gede-gede tanyo. Nya saya kagede-gede tanyo, tahjud nan malam. Tahjud dalam. Kadang. Wallah.